Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam kita beramai-ramai di malam ini kepada ahli keluarga Nabi, anak beranak Nabi dan juga para-para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kerana malam ini Allah Ta'ala lah orang yang menentunya program kita. Allah Ta'ala lah yang menetapkan kejayaan kita di malam ini. Malam ini merupakan malam yang bersejarah pula. Yang mana adik kakak di Kapung Ka ni, di Balasoh Kapung Ka ni. Tu. Maka alhamdulillah malam ni kita dapat bersama ramai-ramai ni. Tak lain tak bukan ialah kita nak dengar sikit sebanyak yang mana Allah Taala duk cerita dalam Quran dia. Yang mana Nabi duk cerita dalam hadis dia. Berkenaan dengan kehidupan kita. Baik hidup kita dunia juga hidup kita di akhirat. Maka malam ini alhamdulillah telah izin oleh Allah Ta'ala kepada kita semua amal demo serta taufik dan hidayah dia, kita boleh jumpa sini, boleh duduk beramai-ramai di bawah di bawah rukuk ting ni, di tepi balasah kita malam ini. Maka alhamdulillah, alhamdulillah malam ini ada sedikit sebanyak keperluan panggil balasoh kita di Kapung Ka ni. Balasoh di Kapung Ka ni tempat kita berada di malam ini sedikit sebanyak perlu kepada dana-dana ataupun batuan-batuan. Khususnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian di luar sana. Begitu juga perlu kepada orang-orang di sekitar ni lah bantu untuk nak meluahkan balasoh ni. Kerana tilik kepada balasoh di hari ni sudah pun terlalu sepit telajak. Terlalu sepit telajak. Jadi ingin nak nak apa ni? Ingin nak peluah sikit sebanyak. Ingin nak peluah sikit sebanyak. Balasoh ni nak buka sayap sikit lah. Kerana sepik lajak. Dah kaum ibu pun dalam tu. Jadi sepik benar-benar. Maka di malam ni kesempatan yang kita dapat belajar. Amu nak cerita juga sikit sebanyak berkenaan dengan batu-batu-batu yang disalur oleh penutung-penutung kita di luar sana. InsyaAllah. Apa yang kita salu di ekon bank malam ini menjadi bekalan kita di akhirat esok. Hari ini kita nak sekali pada malam ini. Ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penutung sekalian. Sebagaimana Tuhan ada cerita dalam Quran. Yang amba baca saat ini satu ayat daripada surah Haji. Surah ini ialah daripada ayat 77. Yang memberi arti kepada kita penting sekali di dalam hidup kita. Gapo nama Tuhan ada royak dalam ayat ni? Ayat pandok ya, tapi memberi arti panjang dan juga besar. Untuk kita hidup, iaitu hidup kita di dunia, hidup kita di akhirat esok. Hani Tuhan ada royak dalam satu ayat ni. Begitu juga hadis Nabi yang hamba baca saat ni. Nabi kata tasaddaku, tasaddaku. Suruh bersedekah. Suruh kita bersedekah sikit sebanyak suku kira. Ya pentingnya kita dapat sedekah. Dapat jariah duit kita walaupun 10 kuk, 20 kuk, 100 kuk, 1000 kuk pun tak ada kira. Kerana Nabi kata fa inna sadaqata. Maka sesungguhnya sedekah itu
fika kunar memapuhkan bara api neraka. Ha ni sedekah Nabi derayaknya. Jadi buku sedekah ni pahala ni Tuhan we mapuh bara api neraka di akhirat esok. Bila kita ada sedekah, bila kita ada pahala sedekah. Ha ni bekain tak bekain ni sedekah. Jadi sedekah ni banyak kelebihan dia. Kejadian dia pedah di akhirat esok kita boleh cupai dia banyak perkara. Sebab tu Nabi suruh kita sedekah. Suruh kita ni belanja ke jalan Allah sedekahlah. Ha, hari ni kita boleh sedekah dah. Orang lalu jalan kita sedekah tepung. Nah. Orang hak kita kenal kita tolong bayar nasi kerabu dia molek pagi. Dia sedekah dah. Ha, tapi orang ni nak ayat atas sedekah hak pisik. Hak tahan lama. Apalagi sedekah jariah. Yang mana Nabi duk suruh tinggal tiga perkara kita hidup dalam dunia ni. Untuk nak dapat batuan di akhirat esok. Hari ni kita royak, kita ambil royak gapo nama, dia macam nampak. Dia tak nampak dengan mata dia, tak rasa dengan tubuh badan dia. Bila dia ada di alam barzakh, dia tak tahu selalu dah. Baru dia nyatuh sini, Allah aku, apa yang tak sedekah. Ha, baru marilah. Mari dia supah diri sendiri. Kerana kita tak buat apa benda yang kita tahu dah. Tapi kita lepas ploy. Ploy ukah dia panggil. Ha, lepas gitu ya. Maka kita akan sesak lagi ke datang. Ha, akan sesak. Banyaklah Tuhan nak cerita. Maka apa yang Tuhan nak cerita dalam Quran. Kita mari dengar sama-sama. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman. Hei orang beriman. Tuhan kata, puak kita ni lah. Puak kita ada cokoh harung ni. Orang yang beriman dah ni. Rukun iman ni tu duduklah perut kita belakang dah. Dulai dada kita berlaku dah. Caya kepada Allah. Caya kepada Rasul. Caya kepada malaikat. Caya hari kiamat. Ni kara tu duk ada siap-siap dah. Apalagi kita ni orang berimeh dah. Hanya imeh kita tu setara mana tu? Di atas hati kita. Di atas amal ibadat kita. Di atas keyakinan kita setara mana. Nipih tebal imeh tu. Pasal ada tu ada dah. Kalau kita ni pakat cara imej kita, maka imej kita tebal. Kalau tak cara mana, nipis. Ha, dan nipis kita tahulah. Deh. Ha, dan nipis tipu di setiap-setiap. Kita ni manusia ni ada pak semua. Mula-mula kita tu hewak ke apa? Tu hewak kita akal. Tu hewak akal. Pandang mikir. Pandai tengok benda. Pandai cari benda. Kita ni ada akal. Beza kita cidik jauh dengan lembu. Jauh dengan benda lain. Kita tu hewi akal. Pisik kita tu akal. Cidik kita. Kerana sebesar-besar gajah dalam bukit kita igak boleh. Pada hari kita halus ya. Manusia halus ya. Datang kepala gajah tu. Dia bawa sah so. Gajah nak kita alih kalau kita tak takjub. Ah, takut kita royak sebab apa tu sebab otak. Fikir eh. Lima jalur dalam bukit. Dia teh perakak style boleh. Pergo kapung dia. Ha ni royak kelebih akal tu hebui. Ha lembu pun ya wi juga. Tapi lembu akal lembu, otak lembu tu ya wi utuh wak gula ya. Utuh wak goreng. Manusia dak. Nah tu hari untuk mikir. So yang kedua tu hari iman kita. Iman ni dia tak mari malaikat kita kena belajar. Kena mengaji. Kalau cokoh rumah. Wak gapo we? Ada wak gapo ni hujan-hujan nak motong pun tak leh. Patu dah tahu tak ada ni.
tak pergi dengar ke orang yang baca sejid. Tak ada. Kita ada je deh. Tak ada wak gapo. Tahu tak ada wak gapo juga. Dia risau kau tahu. Duduk di serambi. Tahu so. Tak nampak gini pula. Lalu pula sore. Apa? Apa? Itu. Ya, apa tu? Tak ada gaduh ke apa namamu. Kerana dia tak sehat mana. Dia tak ada mikir mana nak ayat tarik kita. Tak ada mikir mana. Duh. Dia mahu terdekat apa? Duh tunggu kiu mati. Bila nak temukan kau kaya, kawai pula ni. Baru ni dia mulai tu, usung gida aku buka tu, nak penuh dah. Kawai tu nanti ni, kawai ni. Dia nanti kiu mati. Tak ada ke mana sejik pun dah. Ni kohok lah. Ni nak ajak atas kita, keadaan kita hidup. Hidup di dunia nak ajak. Tu hari ke apa? Iman, kita kena belajar. Dengan ilmu yang kita ada ni lah. Kita berasa takwa kepada Allah Ta'ala. Kita berasa takut kepada Allah Ta'ala. Situlah iman kita naik. Naik. Tinggi. Bila tinggi ni, radak dia takwa panggil. Panggil takwa, tinggi daripada tu. Kalau hari tak belajar, turun. Supaya dengan unapun tu lah. Wat unapun tu. Turun tu. Supaya tu dah imej kita, supaya dengan air sungai tu. Ada pasir, ada suhu. Tekoh ya pasir molek, Allahu Akbar. Warok. Wasa besok tegak. Hari tegak tak? Tak mulut. Mana tu? Subhanallah. Allah tak jawab. Cik tu ya air pasir tu. Tekoh ya pasir. Dan tekoh ya suruh. Main sepok luar kat ni. Pergi tembok. Bau. Siku pah. Agak luar kat ni apa lucu dulu luar. Cek tu kau suruh tu suruh tu. Ya dia naik dah suruh. Cek dah tu. Kau tu ikut. Pakai piah dia pergi sejik tu. Dia temu dengan saing. Dia mau ajak kita tengok bunga apa jambu perak. Tak pergi sejik ni. Kena benih dia mau tu lagi dengan email dia. Tu panggil email. Email nipi. Lepas tu lek seteru ada dua. Siapa dia? Setel. Yang kedua, nafsu. Dua ni yang galik, gocoh. Gocoh biar, gocoh imin dengan akal. Badu biar benih. Kalau benih imin dengan akal, maka orang ni berjaya hidup dunia. Kalau pergi benih setel dengan nafsu, tak nak kecil lah. Do wrong playing dalam karaoke. Dia kata kena tu. Kawan tak boleh buah ada wrong playing ya. Pasal minum. Gitulah aku kan 50 kau. Baru nenek-nenek biasa lah. Tidak. Tu nak ya tu. Sebab tu. Kalau lah benih setel. Nyanyo. Setel dengan nafsu tak nak kecek dia. Pop. Email dia. Tak turut dah. Ikat demo berat turut dah. Email dengan akal turut. Nafsu dengan setel rek dah. Hani nak ayat tu. Sebab itulah Nabi pun ada kata dalam hadis dia. Mu nak kenal kata syurga tu cek. Apa nama weh? Syurga ni duk keliling tepi syurga tu benda hak tak hak beci dengan nafsu belaka. Benda hak beci dengan kita belaka. Kita tak kena tu syurga. Semaya, mengatik, berzikir, baca Quran, mengaji agama, sejik, tak nak kerja. Tak sih tu je Nabi kata. Kerana syurga ni duk likung dengan benda-benda yang tak kena dengan nafsu kita.
Nafsu tak lawe-lawe, tak si. Hunu serai, hatu serga. Adapun neraka, Nabi kata, duk likung. Pagar neraka tu benda yang suka oleh hawa nafsu. Ha, tu cik tu, neraka lagu tu dah, neraka. Ha, tu neraka Nabi kata. Maka sini duk dicidik bodoh. Duk dicidik bodoh kita. Apa cidik bodoh? Nabi dia pesan kata orang cidik ni orang selalu dekat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dia cedek amalan untuk nak makan lepas pada dia mati. Tu Nabi kata orang cidik. Al-Kayyisu. Nabi kata bermula orang cidik itu. Man dana nafsahu. Orang ni selalu berdaping diri kepada Allah Ta'ala. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia wa amma ucun nak makan lepas pada dia mati. Ni Nabi kata orang cidik. Orang cidik lagu tu. Bukan orang sok boleh nombor satu dak. Orang cidik ni orang dekat dengan Allah Ta'ala, lepas tu dia dia cari wa amma lain nak makan lepas mati. Hanya orang cidik. Haa tu. Orang bodoh Nabi kata wal ahmaqu. Orang yang bodoh, orang yang bengong Nabi kata. Orang tak reti. Manittaba'a hawahu. Ialah orang suka turut hawa heran nafsu dia. Ha, reti tak? Orang yang suka turut heran nafsu dia, ninglah orang bodoh Nabi kata. Ha, ni pengukuran Nabi. Ha, ni nak ayat cidik bodoh. Lepas kita dah hari ni nak tahu cidik bodoh, tengok sini. Tengok sini, hak Nabi dia ayat ni. Siapa dia hak berihi wa amal ibadat untuk nak makan bekal di akhirat esok? Orang ni hari cidik sekali. Lebih-lebih lagi sedekah jariah. Amal baik ni banyak. Banyak. Mengatik pujolo, berzikir pujolo. Baca Quran, pujolo tolong orang, pujolo wak kherak, pujolo. Ha, tersenyum manis ke orang, pujolo. Apa panggil tu, apa panggil kebaikan berlaku. Banyak. Tapi dalam sebanyak-banyak tu, nak lawan sedekah jariah tak boleh. Dalam sebanyak-banyak tu, nak lawan anak yang soleh tak boleh. Sebanyak-banyak tu nak lawa ilmu yang muri nafa'at tak leh. Tiga karah Nabi raya. Kerana kapa boleh kata tak leh lawa. Kau lain tak boleh ke baca Quran tak boleh ke? Boleh. Ngaji, ngaji ugam boleh tak? Boleh. Tapi semua dalam boleh tu ialah hak boleh sekalinya sedekah jariah. Anak soleh. Ilmu yang memberi nafa'at. Tiga ni Nabi kata. Gana tu Nabi kata dia tak putus-putus. Ha tu. Tak putus-putus Nabi kata. Tiga kali ni tak putus. Apa tak putus gapo? Tak putus pahala. Hak kita pergi makan nasi demo. Sepinggir nasi kerabu, roti sebutir ni teo segala. Patu tuwe yang gi berak gerak dah. Habis dah. Dia tu pun nampak gaduh-gaduh selok kain. Tak ada siapa lah jamin saya lain. Dia nak cing. Cing bila teo kita pergi beli cing dah. Sekaligus tu ya boleh pahala. Sekaligus tu ya. Boleh pahala sekali tu ya. Walau nama sedekah pun. Tapi sedekah jariah ni. Nak kata Allahu Akbar. Supo dengan air duduk dipacu. Cuba bayar dengan otak kita. Air dipacu lagu mana. Air terjung lagu mana? Ada tak air terjung beradu? Tak ada. Siapa akhirat esok? Siapa hari kiamat esok? Ni air terjung. Duk dah rupiah boh, kopiah kemarah. Aku dah gitu Tak ada kata semenik. Mereka manusia gitu sekak. Hatu noyak tu. Supa tu dah. Tapi Nabi ayat tiga kara. Tapi kita ni payahlah hak lain. Hak lain ni payah.
Ha, payah ini dok. Hak naik kena pisah. Nak tinggal anak soleh kena pisah. Anak soleh ya tak jadi kalau-kalau kita lepas calu lagu tu. Tengoklah hari ini dalam kampung kita. Ada berapa orang anak soleh? Ada berapa orang anak soleh yang tak naik tarimu? Ada berapa orang anak soleh yang tak ambil sekati demo? Berapa orang anak soleh yang tak pening? Yang tak berubuh? Ha, bila macam tu? Ha, tu. Anak soleh pula pun Nabi Royak, ya da'u lahu. Anak soleh ni yang selalu berdoa ke ibu bapa dia dalam kubur. Ha, ibu bapa dia mati dalam kubur, dia berdoa. Lepas semaya, kotak semaya, kata dia, dia berdoa. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Tuh yang ajar dalam Quran tu. Kena kata tuh tu belakang kita. Belum nak berdoa panjang-panjang lagi. Hak ning asasi mula-mula waktu baik. Allahumma gfirli zunubi. Hei tuhaku, apunah dosa aku. Wali-walidayya dan dua ibu bapakku. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Dan membuilah sebanyak-banyak rahmat kepada cikku, amikku. Dulai kuburlah ni, ya Allah. Kama rabbayani sagira. Sebagaimana dia pera mengasuh aku tika aku kecil-kecil dulu. Tu makna dia tu. Kita tu lu minta komik kita kerana dia susah pera kita tika dia kecil-kecil dulu. Lah ni kita besar, dah tak ada apa dah. Dulu tika dia beranak, kita nak boleh ke besar. Tengok Allahu Akbar. Tengok. Setara mana orang dah pera anak dia hari ni tahu. Dulu kita anak, lah ni kita pak dah. Dulu kita anak, lah ni kita mak orang dah. Kita boleh tahu rasa yang mana mak kita rasa dah hari ni. Ha, tu setara tu. Ha, sebab tu kita lah ni tak mati lagi mak dalam kubur. Tuhan suruh kita berdoa kepada mak kita, cik kita dalam kubur. Tu suruh minta rahmat banyak-banyak. Ni nak panggil Nabi suruh tinggal anak soleh aku ni. Ni anak soleh ni. Ha, dia berdoa. Bila berdoa dah, dia suka. Suka, 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 tak ada dah. Kalau kita pergi ziarah kubur dia, Allah suka lagi. Kerana ada dalam riwayat kata, sesuka-suka ahli kubur, bila orang saya dia tu pergi ziarah kubur dia. Hani ada dalam riwayat noya tu. Sesuka-suka ahli kubur. Orang kubur suka kali, gawana mau suka kali. Bila orang hak dia saya tah dunia, hak dia baik tah dunia pergi ziarah kubur dia. Ning dah dia suka hari orang pergi ziarah kubur dia. Ha, hana ayat ni, ini ayat. Ha, tu. Nabi suruh berdoa ya. Nabi nak ayat tu. Nabi dia ayat dalam hadis dia. Nabi kata kena. Yang taziru da'watan tulah ikuhu min akhihi. Mayak yang duduk dalam kubur, Nabi kata supaya orang lemah air dah. Kemudian dia tunggu gapo tu. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Hari Nabi suruh tinggal anak soleh doa ni. Nabi suruh tinggal anak yang soleh nak doa ni hari ni dah. Kerana Nabi royak kata orang dalam kubur ni, duk tunggulah doa daripada orang hidup. Ni ingat malek, mak kita dalam kubur dah. Cik kita dalam kubur dah. Gapo kita nak pergi dia? We pisah tak pakai dah. Dia mahu tanya kelip pun lah jemaah. Cetak oleh dua sikat. Tahu mana dia banyak habis sikat. Cik nak pergi dah. Bunyi sawah lah lah jalan dah rasa. Tak orang compik tengok. Baca orang compik tengok lah kelelawah. Bish. Ah, tadi kelelawah dengan tupah habis licin. Ah, dia ayat tu. Haning nak ayat tu, orang duduk kubur. Ni nak ayat pada orang hidup ni. Ni nak ayat pada hidup malam ni. Semua ni, tina jatah ni, ibu-ibu ayah-ayah semua ni. Hani nak oyak pada orang hidup di hari ni.
Goyang kena tu sebelum nak sampai situ. Ambo ni ambo ingat dah, ambo ada goyang demo. Ambo tahu dah satu per satu dah. Untuk nak masuk ke alam barzah lagi ke datang. Ni noyak tu. Nak goyang ketok ke dari kubur, nonok ke doa sangat-sangat. Kita kalau tak berdoa hari ni kecil kita dan kita mati esok, anak kita terlupa kita. Haa, terlupa kita. Terlupa. Tak ada gidak kubur. Haa, mati mula-mula sebulan dua tu gila. Kering-kering nak pagi mula-mula tu. Dah lama cuma. Dah lama dah. Haa, tu nak ayat tu. Nak ayat kata tu kata eh. Kalau kita harap kau orang hidup lagu tu dah. Kau dia pergi kita bahasa manis. Bila dia pergi kita bahasa rahmat. Dan dia tak pergi ke ikhtum. Supur dengan orang masuk guk dah. Ambo perasaan mari di zihir ngambonya orang dole kubur ni macam orang masuk guk. Perasaan mari lagu tu dah. Orang masuk guk tak ada pergi zairah. Warih belana. Tapi tak ada pergi zairah. Kajak eh bukalah sebulan sekali untuk makan nasi sekali dengan keluarga. Fuk do lega. Haa. Bagi orang yang ada warih gapo suka dia hari tu. Bukun ni siapa dah. Fuk sukiring mari dah. Haa, fok pun ngebarene mari dah. Anak dia duduk di rencam hok naraciwa. Bawa dengar gula lemak. Bawa gula-gula telur. Bawa dengan tepung-tepung. Bawa wah kayu, wah pauh, wah lima. Wah mari nak jumpa dengan anak dia legup. Bawa sampai pukul 8, siup pipik, buat kungguk. Perik! Tu binyak. Nyok. Merah tidak. Boleh pagar lah kau dah. Gai, peluk lah. Dua beranak, tiga beranak juga. Teriak. Duk rindu sama rindu anak. Boleh jumpa lah. Buka teket lah weh. Buka teket. Ngak air mata lagi, ngak hingung lagi. Teriak saya nak ajak tu. Tu lah ya. Buka teket bakat makan lah, bakat makan. Haa, ni dia oyak ni, gula telur ni. Haa, ni ikat ayur ni, ketumis ni. Haa, ni capcing ni, goreng ni. Mari habis adik-adik dia pun mari lakuk. Nak jumpa dengan abang dia. Masuk guk lama dah. Haa, tu. Waktu baik, berkoyok belah-belah dah wapau. Wapau pun beli yang besar. Wah lima beli yang besar. Ingat lama dah ke anak ni kak. Tak nampak di mata. Rindu. Pakat makan lah. Pakat makan. Tak apalah. Ada warih. Sepenuh-penuh boleh nikmat dengan warih tu. Ha, sepenuh-penuh boleh nikmat dengan warih tu. Tu nak ayat kata. Tapi orang tak ada warih. Hak warih tak mari lagi mana. Dia gantung di besi tengok. Telak dia kau tengok orang ramai. Takat mari lah dia nak tubik tak leh. Dia tak ada waris. Orang tak senda nama dia kata waris nak mari. Dia cakap tengok. Telak dia kau nampak dia tu lah. Lu apa umik yang air banyaknya. Lu dia tu. Tak leh makan dia. Mereka buat tu kata, weh, cuba pergi kat dia boleh cikgu dia, ha? Ambil apa hal kau, pergi, ni, kau ni, sekut dia, Allah nyanyi dia, boleh dia tak ada bagaimana tu. Ha, boleh makan tu? Boleh makan tu? Apa panggil makan, hak duduk lepas-lepas, ya. Hak kita duduk doa, lepas kita baca kulhu je. Minal muslimina wal muslimat, tu. Hak tu yang boleh makan. Hak tabur makan rata. Tidak. Ada pun nak orang nak cocong dia, tak ada. Kerana dia tak mari. Supaya tu dah noyak tu. Lagu mana kita tengok orang hok guk bila waris tak mari? Waris ada tapi tak mari. Orang tanya tak ada waris ke? Boleh tak ada tubik ni?
Sekarang buah sugu ni tak ada pihak mari sereh buk. Cik ada lagi, mek ada lagi. Adik-beradik banyak orang. Ada berlaku tapi sahaja demo tak mari, tak mari kalih buk ambo ni. Haa tengok. Pasal lagu mana nak jat? Dimaki lagu tu dah. Orang dalam kubur lagu tu dah. Nabi kata yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Duk tunggu doa daripada orang hidup. Salah satu orang hidup bawa doa wik dia, suka dia. Au sadaqatillahu, Nabi kata. Duk tunggu sedekah bagi dia. Hari Nabi royak cerak-cerak dah. Tu, orang lah kubur duk tunggu doa dengan sedekah. Habis itulah kita pergi kubur hari Jumaat. Lepas tu kita tolong sedekah katik ke dia. Belilah nasi belauk, nasi daging sebuku. Teos, jabi. Napa orang sesak, marisah-marisah. Ha, sedekah. Sedekah dia. Ya, ya Allah, sapalah kepada dua ibu apa aku dalam kubur, ya Allah. Allah sukalah doa pun ya boleh, anak ya baca dah. Allah sukalah, suka-suka. Nabi kata, iza alhaqatuhu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Siapa dia pergi berdoa kepada orang hidup, orang mati? Siapa dia tolong sedekah wik dia? Nabi kata, khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia suti dan isi-isi dalam dunia. Nina ya tu begitu bangga sekali, besar sekali. Orang mati, dan kita mati, kita tahu lalu dah. Minta kita berjaya mata ya, di kamu kebuka dia. Tak nak kena pergi jauh kali, tak nak pergi jauh kali. Ning hari kita mati, pas kita nak harap gapo. Hari ni kita nak harap gapo. Sebab tu penting sekali, tu nak ya tu anak soleh tu. Pas boleh dah lagu tu. Eh, learning dah nak kecek dah lah. Kalau anak saleh tu banyak. Kau soleh tu ayah. Haa, mereka kita tak nama habis lima beradik nak itu. Leh, leh A, leh B, leh C. Haa, tidak. Haa, tu panggil anak soleh mu. Nanti petang makan ambil dia biar. Anak soleh. Ambil dia anak soleh juga. Ah, tu boleh panggil anak soleh sungguh lah. Ni nak ayah terpayah. Begitu juga Nabi royak pisik juga ilmu yang memberi nafa'at. Siapa dia ada ilmu, nafa'atkan ilmu dia. Guna cai pen prayut. Gapo nama weh? Royak kau orang, ajak orang mempandang gapo. Baru mu dapat pahala tak beradu-adu. Pas kita nak ajak gapo butuh huruf kita. Waduha tak suk. Suk di kuliah. Balik awak cai belajar. Ma abatung wala antung wala ana abidum. Ma abatung wala antung wala ana abidum. Ma abatung wala antung wala ana abidum. Ma tak tahu nak tak mana. Dia cari lakum di nukum tak temu. Ha, tangga dah ikut dah cuma orang ada di mana tak tahu. Nak sandar tak ada arah. Tu nak ayat kata itu. Kita tak ada ilmu nak ngajar apa. Ha, bukan ngajar agama saja. Kalau kita ni ada ilmu apa weh. Oh, kita pandai buat jalur. Kita ajar orang buat jalur. Jangan bakhi ilmu itu. Hei, buat hari ni, buat ni. Nak buat anak dulu, anak dulu, anak dulu, anak dulu. Ha, kogi. Ha, lah gunding deh. Ha, ni. Kalau dia ada pesta ni, kalau dia 12 lebih lagi. Oh, itu lalu deh. Dia alim. Boleh ajar orang tak apa. Ia mati berapa orang yang mengajar atas dunia dulu. Oh, Ibrahma. Itu bakal main belajar tahu 8 ke 12 malam hari. Alim berlakon dah dua hari tu. Bakal dia berjalan, bakal dia. Dia morning dia ajar orang pula. Semua lukso dah kita. Dalam kubur. Kita mati dah. Demo dia ajar orang buat jalan dia sampai pahala kita. Hatu orang jatuh misal kita tu. Dia ni pandai buat bubu kisi. Oh, jangan bubu ni lawa tak leh. Dia kata buat patah dia ya. Hmm, orang lain buat juga tapi tak banyak masuk. Oh,
Hak dia ni Habibah anak cucu. Habis ikan kisina ya tu masuk. Kena tapu ke kok. Allah Allah. Masuk sungguh. Ya pun ajarlah tu. Ajarlah kisi wa'al guning. Hunyak lah guning. Tak upay lah guning. Kena hadap air lah guning. Kalau air lah guning lah guning. Oh ajar habis dia. Habis ilmu dia. Oh dia mati orang dia buat baik guna. Orang duk cari makan, duk gapo semua. Duk siapa lalai kubur dia. Ha, tu nak ayat tu. Tak ada gaduh-gaduh tu. Tak ada kata hari kita mati je ke siapa. Duh. Esok, lusa, tulak, tuling, tulung, tulung. Tak ada kira siapa. Tak ada dia tak. Weak nanti. Tak ada benuh beraduh tak. Supaya air dipacu tu. Tapi nak ayat tu payah. Dua-dua ni payah walaupun pisik. Hak mudah ke apa? Sedekah jariah. Lagu mana sedekah jariah? Cabut lo tangin le poket kita cabut 500. Nak buat ke apa ni? Balasah sejik. Ya Allah kerana mung. Ya Allah aku kerak. Klik. Dah. Tak ada kena tasbih. Tak ada kena takbir pun tak. Lepas tu esok tak ada kena mari tengok jolo ke tak eh? Tak dah, tinggal situ lah. Mu ada banyak mana, buat lah lebih banyak. Asal mu ikhlas dengan Allah Ta'ala ya. Hani sedekah jariah. Semua boleh buat belakang. Orang sesak je buat sikit, orang kaya je buat banyak. Itu ke bezanya. Tapi boleh buat belakang. Yang macam kita tak ada 20 kok boleh, 20 kok. Kita tak ada 100 boleh. Satu. Orang kaya 1,000. 2,000. 3,000. Aduh. Haa, orang kaya. Kita orang tak ada 100. 200. 20 ke. Tak ada kira. Tak raih di sisi Allah Ta'ala. Bila tu hebat siap lakon dah. Tak bosan dah. Tak raih sama sekali. Hani nak ayat kata, kita buat seredok jariah. Habis tu amat orang ayat kata, dalam tiga ni, hani yang mudah. Kerana tak ada kena usuli, tak ada kena baca kuna. Tidak. Cabut duit, ketah, hak sifat, prap, dah dah. Jangan hak ijah muda tu. Kalau tu 20 ke. Haa, tu nak ayat tu. Allah, sekali tu ya. Sudahlah. Sejik lain pula. Bawa nak mati, kira-kira tengok. Aduh, 80 butir sejik dah. 80 butir sejik dah. Dia buatnya. Tapi sikit-sikit ya 100, 200, 80, 20 kuk dah berlaku. Alhamdulillah. Hari mana kita mati? Hari mana orang usung kita pergi kamu kubur? Benda tu ya tu kita pula pahala kubur pula. Apa nama pahala tu turut kita. Ganjar Allah Ta'ala tu turut kita pula. Siapa ke alam kubur pula. Dia tak beradu di dunia saja dah. Pas bila nak beradu ni bila? Hatta ya ba'asahullahu yaumal qiyamah. Sehingga Tuhan bakit di hari kiamat esok. Kita nak pindah pergi daripada masa pula tak sedut lah. Kubur dah beralih dah. Tu baru beradu. Tu nak ayat lama dan juga sebentar. Ha ni ayat. Ha tu nak ayat tu. Lama ke sebelah situ. Selagi mana duduk dalam lubang kubur alam barzah. Duduk siapa ru. Ru. Ru tak ada beradu radu. Pas 80 hutik. 100 hutis sejik kali dengan balasoh kali dengan terika dah. Allah khamak, 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 khamak. Haa, khamak lalu dah kita. Ning lah apanggil puan-puan. Apanggil cut-cut samkan. Nak bawa kita pergi kepada syurga lagi ke datang. Kalau tak tapi ni ambo rasa tak rak, tak rak, tak rak. Caya ambo lah. Benda ni ambo rasa main nenon. Benda lain tak nenon.
ning benda yang dinenon. Bah tu kalau orang ada tiga tu, oh, ning tak ada dah lah. Seberutung-berutung manusia. Sekoh jariah pun dia, ilmu winafa'ah pun ada dia dah mengajar orang. Nah, ah tu. Apa nama so lagi? Anak yang soleh pun ada juga anak dia. Tak jadi belakang pun ada lah sore dua. Tiga ni dah ada ni butung tak ada apa dah lah. Tak ada dah. Tak ada dah. Sedekah jariah pun banyak nak belum nak mati dia. Beratus hutif sejik kalinga terika kalinga. Haa balasoh. Haa tu. Ilmu nafa'ah Allah kau je tak mati gitulah. Dia ningawi krok eh ningak ngajar rumah dia. Budak orang 30 bunyi ya piang orik. Lepas tu nak curi lagi dia tu. Kena tu ajar orang. Apa? Tepek anak getah. Duk kahwin pokok kayu. Banyak orang ngaji dia boleh ilmu dia. Klik dia tepek mata pauh lagi. Mata getah lagi. Gitu tepek ke deria, prodoh dua anak deria. Banyak nafa'ah dia ilmu yang ada. Allahu Akbar. Hanya ya. Anak pun lima beradik tapi kecung tiga. Dua tu pun soleh. Oh, soleh dua tu tak ada apa dah. Suka, ibu bapak suka, 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 suka. Nuak kena anak dia bincang rahmat semua. Haning no, ya tak ada dah kita ni. Sambil kena, kena tahu learning. Benda special. Benda pisik di atas diri kita, kena kena jadi learning dah. Kata gitu, kita banyak mana dah orang mati, tak ada benda tak ni. Mati dah dari kubur dah. Jamai rucik kita, tocik kita dulu banyak mana. Mati, mati, mati. Kalau tak ada semaya, kata mati. Mati dalam joli, kata mati. Mati dengan tidak ada poso bulan Ramadan, banyak mana. Haning nak royak apa? Nak royak kata, orang yang tidak ada kesempatan yang baik. Orang yang tidak ada kesempatan yang baik. Haning nak royak ni. Sebab tu kita dah hari ni, kau belum ada mati ni. Ni, ni, kau malam ni ni. Kau belum ada mati malam ni nak royak ni. Kena wih khabar, khabar ni ni. Kenapa kita boleh gerak lagi? Boleh gerak lagu mana? Allah usahalah hok ning ni nak perakan ciwik dengan api neraka. Nak heret kita tu siwi masuk neraka. Pas kita buat main-main. Kita nak buat sikit. Oh bodoh. Kereta 800 ribu kita beli boleh. Tak ada warga pun nak tak bungkus cari ya. Nak pergi nak, nak pergi ke puluk ya. Betul tak? Kita beli sampai tangan tu berkacau boleh 800 ribu sejuta. Apa yang ni nak heret kita dalam api neraka awak main-main? Gini tak awak sungguh? Gini tak awak banyak? Kita akan sesal lagi akan datang. Kita kena perakan kita dulu yang di nenon kata tak masuk tak masuk neraka dah. Terai aku mati masuk surga. Kerana aku ikhlas banyak sekali aku buat ganjaran dengan Allah Ta'ala. Untuk nak makan di akhirat esok. Gena kita buat main-main. Hasil ni kena reti lah. Kau kena temuh. Hari ni fikiran kita kena temuh benda ni. Benda ni bukan nampak dengan mata ni. Nampak dengan mata hati. Mata dalam suluh baru nampak benda ni. Kalau tak nampak mata dalam. Dia tak ya saya, saya, saya. Biar orang minta kerak. Dia tak lepas daripada 20 kot tu. 20 kok lakah tak 100. Duit ada cukup per 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 per. 20 20 20 50 100 100 100 500 500 1000 1000 1000 500 500 100 100 100 100 500 20 20 20 20 100 1000 1000 1000 duit tak susung duk lenar. Ha, perang perang 20 pop berarti yang 20. Allah dah 20. Tak ada kena tahap 100 tak. Ah kita. Dia tak nampak. Tidak. Tapi orang nampak Allah. Siapa dia jom nak beli mugol lain dia tinggal lagi.
Turung gi tu nak beli muka lain duit 2-3-4-500 lah bawa nak ginak. Nak ginak nak cari peluang. Allah Allah Allah. Padahal benda tu tu nak ayak dia pun besar lah. Tinggal lagi hok besar dia saat ni tu. Wak herok lagi nak ayak tu. Siapa tak beli dan wakok dengan terbakar klik beri. Padahal hok tu besar tu. Besar tu apa lagi. Oh, tak beli hok tu. Kamu mah. Oh, menyanggup selalu dah tak ada hok tu. Tapi nak ayak tu tukar lagi dengan tu. Besar hok tu lagi. Hani hari ni nak kepada ni. Nak pada kita ni nampak benda sana. Nabi raya cakap dah. Tuhan raya sana di ayat ni. Kamu baca sana Tuhan kata kena. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hei orang yang beriman. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Handak rokoklah kamu dan handak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Handak sembahlah aka Tuhan kamu. Apa nak royak sini ni? Gak pun aku. Nak royak suruh semayah. Tuhan kata, semayalah orang beriman. Tu suruh rokok, suruh sujud. Ibadat lain ada rokok, sujud? Tak ada. Wahji tak ada rokok, sujud. Poso bulan Ramadan tak ada rokok, sujud. Hak rokok dengan sujud ni semayal. Ya. Ha, semayal. Ya. Maksudnya Tuhan ajak kita ni semayal. Suruh kita semayal. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Handak rokoklah kamu dan handak sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum. Dan handak sembahlah kamu akan Tuhan kamu. Jangan disembah hujrah. Jangan disembah takung. Jangan disembah selain daripada Allah Ta'ala. Jangan bersyirik. Ini Tuhan kaya siap dah suruh sembah dia. Ha tu. Semayat, patut sembah dia. Jadi sembah muka lain. Baru tu. Lepas tu bila sembah dah. Rokok dah, sujud dah. Waf'alul khair. Tuhan kata pula. Di akhir ayat. Waf'alul khair. Dan hendak buatlah kebaikan. Ha, tengok. Sekodah semayat saja tak ada lagi. Tidak. Kena buat kebaikan lagi. Sebab kita dah ni lah. Semaya tu masjid. Kalau tak ada berzikir, tak ada baca Quran, tak ada buat jamu orang, tak ada panggil orang, tak ada panggil orang makan nasi rumah kita. Tak ada buat sedekah-sedekah ni. Tak harap. Bos kodah saya semaya saja. Kena tambah dengan amalan-amalan kebaikan. Sampai ayat ni, ayat tu lah. Waf'alul khair. Hendak buatlah kebaikan. Apa kebaikan? Banyak. Apa saja colok yang kebaikan, itu adalah kebaikan. Gapa nama weh? Khairat kebaikan. Sedekah kebaikan. Mengatik kebaikan. Ha, berzikir kebaikan. Semaya sunat kebaikan. Tolong orang kebaikan. Jamu orang kebaikan. Tak ada kira apa nama. Kita selain daripada semaya, kena buat juga goning ni. Habis orang tua kita dulu lah ke mana? Oh, berhilah datuk tu dari kau jadah kita juga. Buat makan semua. Mau dia. Keke tiga hidah, keke dua hidah. So tak ada sehidah ya. Panggil tu imi tu khotik tu bila dia sejik. Mari makan nasi mah dia. Pagi-pagi jemaah, wak min goreng dia. Orang turun balasah pakat deru pergi mah dia jamu. Oh, tu nak ayat tu. Beli behung dah lebih teh tu. Ha, sejabi halus je lah. Air terus jebur. Bawai putih selabu. Tu nak ayat. Lepas tu lobok.
kata lebih 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 oh ya bawa uti tahu lah kalau lipian aje. Ha, tu naya. Boh ming berbehung. Hab bekok dah chi boleh juga kai kro kro kro. Wah tudung miok ada apa? Tudung air terjun merah. Piuk 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 piuk. Kro 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 kro. Ambil robok lebih 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 pun robok. Tahu lah tu juga. Tak ambil lah gare dengan saka kecak-kecak siap dah. Ha, orang sejik dia bunyi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cerah-cerah dah. Status email bunyi la ilaha illallah alhamdulillah. Ha, dia pun sipet dah. Tak gimari. Tak. Ha, dah. Ambil pinggan, ambil gapo juga boleh lah. Ha, siapa tu email juga? Oh. Apa orang tu email? Lapar. Oh, lapar ya. Subuh tak tanya. Apa orang pun. Oh, kena sesua saja. Engkau ni ada marinya. Engkau nak mati dah. Email pun. Jawab tak ya. Cukup kedah tu email ni. Eh? Allah dah makan banyak mana tahu. Ni lapar ni setengah yang makannya hak tu patah tu. Bermu tak makan lelah. Tidak, cukup dah sekali pun. Jangan lepas ngorek ngaiso, hak tu sekawah lah. Ha, ya ramah tu noya. Ha tu noya. Ya buat kebaikan noya tu. Makan lah teo lagi sudah menggoreng juga. Weh, pak, 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 pak. Kau tak ada gigi belakang. Orang tua belakang. Ha, ini dah. Makan sudah. Oh, alhamdulillah. Klik dah weh. Klik dah, klik dah. Tengok buat baik ke. Pagi-pagi waktu subuh ya noyak tu. Tapi noyak tu kebaikan ni banyak. Siapa kita tak pandai nak buat. Banyak pahala la ilaha illallah. Orang yang pasal tu saya buat tu tak ada hari kibuk. Tanya bini, bini tu tak agak ba. Allah, saya tak agak benar ba. Ba dia pun. Mana nak pagi? Tanya capek berapa ni? Ini ni, gangguan ni. Oh banyak dia jual. Perak-perak tu kelip boy macam tu. Malak, orang okay, sejik tu. Peruk naik tu. Aloh. Pulut lepas ni. Ni apa nama ni? Oh makan, makan, makan. Okay. Sudah dah. Bini yang nak buat ahli, pergi beli ya. Tengok buat kebaikan. Saya nak buat hari ni. Supaya syurga dah. Kita duduk atas dunia hari ni. Kita duduk naro ni pun serenggut dah. Oh, beli barang tak kena pergi cekak pinggir kalau kedai tak dah. Tak ada kena tawa dah. Keri. Tengok dalam nanti ni. Tengok noh mana. Jiho gapo. Bo berapa pakai. Si gapo nak nak. Puk, puk. Seneng time neng. Dah. Bo tiyu dia. Haa, 85 cap sah. Sudah dah, tambuh kalau warna. Bankai. Tak, tak apa dah. Dua hari ya, mek, mek, mek. Tengok kuning dia dah bertanggul. Haa. Dah, cair pelajar. Payah, dah dah. Tabuh ke bawah, 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 bakar, bakar. Dah dah. Tengok Allahu Akbar. Sebab syurga dah sampai tanggul. Nanti. Pas gabuh, mutur pula. Dia masa main kuah, ha, main kuah. Pernah tengok, oh jadi dah ni, pak pak. Dua jam ni. Bayar lalu, oh cuk cuk cuk. Sudah. Star. Panda. Apa ni? Main kuah. Tengok. Noya ada. Pak akhirat esok tak nak kecek dah. Hani kat ada kita noya ada. Setelah dunia ni bekalai untuk nak makan. Sana kita nak utuk, nak tupai dia, dia nak makan benda tu. Haa, kena banyak. Ui jadi kata lipat. Jangan dia buat main-main dia buat air. Kawan ni susi ni, pahala dengan dosa ni. Haa, banyak mana tahu lah kawan si yang nak ni mati ni. Kelipan yang dia buat berat balik dosa. Ayalah lah kawan. Haa, tu noyak. Kita takut lagu tu.
Kita buat pahlawi banyak tinggal dosun. Kita tahu dosun ada juga sejuta. Dosun kita sejuta ambil tekan warung gitu banyak. Minta taubat ada dah. Tuhan tak apung kita. Taubat. Tapi pahlaw Allah, Masya Allah. 18,000 juta. Tikah teruk. Kata kamu dah. Ni masa makin dah. Tak cici sorang tak nak kata. Tak ada gapo dah. Tak ada pian panggil duit pada nyok 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 dah. Ning no ya kita selamat, selamat di akhirat esok. Pak kita nak gapo. Ya selamat ni bukan di cici saja. Ni lube mulo-mulo orang kambuh ni. Orang pakak dah baca telking tu. Ha, situ lagi dah kita seni, seni, seni dah pala kita banyak. Hani nak ayat jariah. Nawi kita nampak kata ning dah sedekah jariah yang membawa kita ke syurga Allah Ta'ala. Sabi kalau orang reti, royaklah 10 kali orang minta duit buat khairat. Sari sekali pun tak macam tu dah. Perap, perap. Oh masuk, oh masuk, oh masuk. Ni macam kita balik ning ni. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah semua sidang penutung di luar sana. Jangan terlupa lah kita nak. Ha, kita nak besar masjid ni. Kita nak besar apa ni masjid kita ni. Ha, tu insya-Allah taala. Kan sepek sangat-sangat. Ha, memandai kepada anak rakyat lo ni kok ramah, kok ramah, kok ramah, kok ramah. Ha ni nak ayat kita ni boleh dimasuk syurga dengan masjid ni. Bila kita selalu kita wisu mengi masuk ke ekon bank. Ha, ekon bank dah ada situ dah. Duduk depan kaca mata demo dah. Duduk di mercu demo dah. Ha, tu nak ayat kaca. Ni rahat dia nya berapa? Ha, ni tenakan kruncai ni. Ha, nak ayat kata. Ni. Ni ni kosong. Sengen sembilan. Lepas tu sengen 1509. Sengen 7. Ha, tu nak ayat tu. Lama ikon bing. Ha, untuk orang nak kherok ke masjid ni. Ke balasoh ni. Tu dah lama ikon bing. Ha, bing ni bing kruncai. Ha, tu lama ikon bing yang mau baca saat ni. Ha, semua orang yang pergi terosak di hari ni, duduk dengar ceramah ni, boleh masuklah. Siapa dia nak masuk 100 ke 200 ke 20 ke, kau ikut dah, tak ada, tak ada pihak, paksa kita. Kalau mikir nak masuk syurga, mikir tu sebi kena seksa, boh lah lebih banyak sikit. Siapa 1000 ke 500 ke 800 ke. Barulah bonus lagi ke datang tu lebih banyak. 20 kok pun boleh. Tapi gitulah hasilnya. Pihak bagi lah. Boleh sustain. Oh, orang lain boleh 300. Ada yang modal 1000. Dia masuk sehat 1000. Boleh laba 300. Dia ni 20 kok. Baru ni boleh sekok. Ah, tidak. Ah, tidak ya tu. Tapi tak salah. Kerana benda ni lebih daripada nego dunia lagi. No, ya tu. Ning di antara salah satu jalan yang nak melepaskan kita daripada azab, segala azab. Azab dalam kubur, azab daripada masyarakat, azab tempat timah amalat, azab yang kita nak cici syirat dan mustaqim. Ada 4 tesing lagi kita. Sore-sore ni ada 4 tesing lagi. Mesti kita kena menepuh. Mesti kita kena hadap. Seni tak seni tak kira dah. Mu nak ke mu tak senak, mu kena nak. Mu berehi tak mu berehi, mu kena berehi. Mu nak gi ke mu tak segi, mu kena gi. Tak ada tang leak, mai mi. Pilih hai tak ada. Tak ada kata, eh, aku nak gi kau ni, aku tak segi kau tu. Aku nak tengok ni jalan-jalan, tak ada. Tak soh lah. Hani nak royak kata, nak royak kata apa? Nak royak kata kita di akhirat esok. Tunggulah hari kematian kita. Ambo pun boleh nyata, ambo pun boleh tahu. Demo tahu masing-masing. Learning kita dengar hak Nabi dia royak ya. Learning ambo dia royak, hak Tuhan dia royak ya. Sikit lagi kita sendiri duduk di tempat tu. Kita sendirilah yang kita rasanya di akhirat esok. Ha, gitu tak?
kita sendiri. Ha, kita sendiri nak ya tu. Bukan kata orang lain dak. Hari ni kita dak dengar ya. Dak dengar hari ni kita dak bimbang kepada orang yang mati dah. Karena kita tak tahu cik kita setara mana. Kita tak tahu kata mek kita setara mana amalan dia. Tapi kita ni nak ya tu. Kita ni nak ya tu apa? Kita khabar belum pada mati. Kita tahu benda ni besar ringan ni belum pada mati. Sebab tu kita boleh pisah lagi. Tapi mek kita tak tahu. Cik kita tak tahu kata dia akhirat setara mana. Karena masa dia masuk orang dulu, dia pahal supaya kita pahal kendak tak tahu dulu. Dia mengaji kendak, dia duduk di kubur tu. Haning kita berasa belah hari ni ni. Kita masa tak belah lagi, kita masih ada peluang lagi. Nak kaya tu. Pas kita mari banding kata, kita beli benda yang tak ada pakar gapo tu, Allah begitu banyak. Wak rumah habis juta. Mula-mula habis 800. Ya, halo ya. Lepas tu buka sayak lah itu pula. Seambil ni habis 200 lebih. Lepas tu bunyi kata sepik, jamin, nak ibu lah kaya lah ni pula. Awak tu baik pula 200 ribu pula. Dia kata payah tak ada. Bilik tetamu, boris-boris mari nak tidur tak ada. Buka lah itu pula, habis 200 pula. Kira-kira sejuta lebih rumah kita. Tengok nak buat tidur tengah hari ya. Nabi tidur tak pelepah tamah ya. Rumah Nabi nembik ya. Tidur pelepah tamah, tak ada kati. Ambil pelepah tamah semua pelepah nyok dah. Tindak. Ya tidur jadi yi. Tu ya. Kita learning jam farah. Lemek jam farah. Allah, hone ci tu usung pak tarak. Sedak tidur la ilaha illallah. Tak air segelas sini dia locak sini tak terbalik. Ish, sedak sungguh. Ha ni kesenang kita hidup dunia. Tapi akhirat esok nak temu jam farah ke tak? Ha, hani nak ayat tu kemewahan kita dunia kita boleh beli sekandok-kandok kita. Siapa harga mahal tapi kita nak buat sejik tak boleh. Sedekah sana lebih penting sini lagi. Sini kan susah cara mana pun ada waris. Susah cara mana pun ada waris. Ada orang tu boleh bantu kita. Tu nak ayat kata kita susah cara mana pun. Tapi kalau kita susah akhirat esok. Susah akhirat esok gak nak kata tak ada siapa dia dah. Rak tak rak meng lah. Tu nak ayat mudah-mudah. Rak tak rak meng lah. Ha tu akhirat esok. Karena tu hero ayat dah. Tuhan dah royak dalam Al-Quran siap dah. Fa iza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin. Maka apabila ditiup sangkala yang ketiga, malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia bakit daripada kubur berjalan kepada masa esok. Hidup gelik. Wah, Tuhan kata kena. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Tak ada guna dah waris ramah sekalipun. Tak ada guna waris warah ramah. Tu di akhirat esok. Tak ada guna waris ramah. Tak dunia ni waris ramah tak ada reda. Turun tu nebel, boleh tu nebel. Turun obotor, boleh obotor. Turun tu nebel, boleh tu nebel. Ikut turun, boleh berlaku. Bila waris ramah. Tapi tu heroyak di akhirat esok.
bila malaikat Israfil tiup sangkala yang ketiga, kita akan bakit poh 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 sebuah dengan kulak tubuh dah. Gorek kubur gerak, kubur gerak ke poh tu baik sekarang kita itah. Itah hidup dah pisah boh gua demo galis kat dada. Bang tu be sapu pasti jalan nyok lanye boge. Tuhan kata bila bakit kubur tu fala angsa babainahum, tak ada guna dah wari-wari sama. Tu Tuhan royak cia-cia learning dah. Hani tengah mikir ni. Lagi pula Tuhan kata wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanya. Dan kita bakit di kubur saat ni, warih ramah pun tak pakai dah, dan tak ada nak tanya menanya dah. Tu baik poh kat masing-masing bawa dirilah. Ambo cara ambo, bini ambo cara dia, anak ambo pun cara dia. Tak ada padumu aku dah. Tak ada guna dah warih ramah, tak ada nak tanya menanya dah. Masing-masing bawa diri. Ni kadang kita lagi kata, aku jumpa sakwan, sakwela kita jumpa. Nenon, roi pesing kerana tu heroyak lekro'e dah kita berimin dah. Hani noyak, apa nak tolong kita? Siapa dia nak bela kita? Amalai saat ni. Yang mana kita duk, yang mana kita duk buat hari ni. Tak ada gap, tak ada kira gap nama yang kita buat baik. Orang awak jahat yang tak ada kecek dah lah. Makan kepala dia. Heret kaki dia terjung dalam neraka dah. Heret seru. Kok ning. Gerem kali dah. Pia heret tu dosa-dosa dia. Tu noyak di akhirat esok. Apa kita nak mana? Ini noyak. Kita di akhirat esok tak benih kita. Dah benih amalan kita. Kalau amalan baik tak apa. Nabi Tuhan kata man amila solihan fali nafsi. Siapa dia buat amal soleh, maka untuk guna diri dia di akhirat esok. Wa man asaa fa alaiha. Siapa dia buat kejahatan, fa alaiha, makan kepala dia. Tu makan kepala dia, hak lang dia. Hani tu hai royak belako. Amo de royak ni hak tu hai royak belako, tak ada rekod eh ambo dak. Hani noya kita orang Islam tak ada dah. Lepas tu tepuk dada dah hari ni, tepuk dada. Hada hidup hari ni, dia boleh nyawa hari ni tepuk dada. Mung ada apa ratus weh, bubuh. Mung ada apa ribu weh, bubuh. Orang duit piti banyak Allah. Okak dia jadi kaya pula dia akan rasa. Duklah kubur dia teh jadi cokek pula. Nuak geno berapa ratus ribu dia kerak saja. Tanah dia dan 20 rai. Allah khairat wak pondok. Bunyi kata lain dong 15 rai dah wak sekolah tahfiz pula. Tak saya dia. Tengok orang pandai guna nak tu. Kau dah makan dan hari tak ada makan dah. Enggak siapa yang dipenyakit dah makan. Nak ya tu. Allah dua kena mewah. Hati kutu ada semua mah dia. Buka tunduk buyo Allah hati belum dah. Bukan Allahu Akbar suat teko pelonto. Muka ya kaya lepas tak tahu apa lagi. Kau lebih kerok. Kau dapat nak wis 1,000, 2,000 dapat dah. Bukan wis tiap hari. Nak cemu pula bulan mana pula. Dia mati je lah. Dia ingat kaya lah. Hani nak ajak cara kita dah hari ni. Ingat molek. Sabik orang pehek. Orang ilmu tasawuf. Orang ngaji tasawuf tinggi-tinggi. Hak ni dah. Tak itu. Lagu ni dah. Ingat dah Hasan Al-Basri dia pesan kepada fuak kita. Hasan Al-Basri kita selalu dengar. Dia orang Iraq. Dia orang Iraq. Percik Iraq. Ulama. Seorang ulama. Tokoh ulama tasawuf yang terkenal. Belum pada Imam Ghazali lagi. Tu noya tu. Lagu mana dia pesan? Dia kata. Tengok dia tu.
Dia kata, jangan munduk kena tipu dengan mudamu. Tu dia kata, jangan engkau terpidaya dengan mudamu. Dengan muda engkau. Jadi, jangan dia kena tipu dengan muda. Apa yang kena tipu? Jangan dia rasa sedap hati muda. Kerana mati itu bukan syarat kena tua dah. Tidak. Mati ni bukan syarat kena tua. Muda pepai. Tidak. Kalau syarat kata, oh, nak mati kena tua, ha, tak apa dah itu. Oh, kena weh. Hai, okey mati syarat dia tua dulu bang mati. Ha, tak apa lagu tu. Ni dah. Tu Hasan Al-Basri dia pesan kita. Ha, kata-kata dia menjadi pesan ni sampai ke hari ni. No ya tawarok dia. Tu no ya. Mu jangan dia kena tipu dengan muda. Jadi mu jangan dia berasa tak apa, tak mati lagi muda. Dia kata mati ni bukan syarat tua dak, muda bepai. Tengok kata-kata. Kita pun tahu. Tapi tak masuk lidah leh. Orang ilmu tasawuf ni dia masuk lidah leh. Hati dia tajir dengan Allah Taala tapi dia rajin. Satu hari tanya Gena Hasan Al-Basri, ku tengok mu ni rajin wak amal ibadat. Lepas semayang semalam bangun temalam dah. Itu guru usah dia mengajar masjid Berdak. Dia mengajar di masjid tu. Di Iraq tu. Haa. Dia kata gini. Aku yakin. Dan aku tahu. Amalan aku tak ada siapa nak tolong buat ke aku. Sampai tu aku buat. Tengok dia jawab kata. Dia jawab tu makan hati kita. Aku yakin amalan ibadat aku tak ada siapa dia nak tolong buat aku. Sampai aku buat. Sampai aku buat, habis aku ganjing. Tak ada orang nak tolong buat aku. Ha, kita pun tahu cekak tapi tak buat. Sunat duha tak lekat pahala ni lagi. Allahu Akbar. Dua rekaat lepas maya subuh. Dekat-dekat pukul 7. Ha, pukul 4:45 tu. Boleh semaya dah duha tak lekat. Dari tanya nak dah duit nak. Nak kaya nak. Tapi duha dah. Padahal duha tu pintu rezeki tu. Tu duha ni pintu rezeki tu ayat tu. Tapi dia kerja situ. Tak harap ke duha. Harap ke kapok dia lagi. Ha tu gebah bangun. Ha ni dia antara ayat tu. Ha tu noya. Ni keadaan kita. Tu Hasan Al-Basri nasihat kita. Takut kita terlupa. Takut kita ni terlupa. Sampai dia wi nasihat. Ni kata-kata orang alim supaya kita orang awal ni tak terlupa benda tu. Tidak kita terlupa dengan kerja buat kita sibuk. Pagi kelik gelap. Allah. Gilek pagi anak tak bangun lagi. Kelik gelap anak tidur dah. Banyak mana kita buk ke dunia eh. Ha, buk dunia siapa bergada ilmu agama, siapa bergada agama. Ha ni. Yang kedua Hasan Al-Basri kata gini. Mu jangan terpidaya dengan sehatmu. Mu jangan duk kena tipu dengan mu sehat. Mu jangan duk berasa kata tak apa. Kita ni tak ada sakit apa ni nyawa sedap ni. Jangan duk berasa kena tipu lagu tu. Jangan we delok benda tu tipu kita. Kerana mati ni bukan syarat. Bukan syarat kena tua dah. Muda pergi. Dan mati ni bukan syarat kena. Bukan syarat kena apa? Kena sakit dah. Tidak. Mati ni bukan syarat kena sakit dah. Tak sakit pun mati. Sebab tu mu sehat pun jangan duduk tidur lah perut mu kata tak mati lagi. Tidak.
Ah, tak apa kawan ni, sehat lagi ni, makan nasi menambah lagi ni. Ingat mati ni bukan syarat sakit dah. Tak sakit pun mati. Banyak mana orang mati tak sakit. Orang tanya bini dia, "Hei makcik, mulah ni sakit apa eh?" Ha, rata-rata kita dengar kata mati ni, "Allah. Hei no ya. Tak ada sakit gapo pocik mong. Apa tu? Pagi nak mati. Hei, pagi tadi sudah mai subuh. Ia kata lapar nasi ini. Kita pergi cari ni kedai tu. Kedai Mak Laya tu. Tengok bermolek nasi ini. Beli dua wik dia ingat. Dia ingat tu sebut sangat dia pun. Lepas tu, pas beli pulut lepak. Terjadik kita. Maka dia habis. Lah, Yusuf kita pergi beli lain pulak dah. Geno lalu jalan Datuk ni enggak. Dia suka hehehe juga. Tak apa kali. Kita pun klik tak kari pergi beli lah kita nak pula. Klik, mari nampak dia duduk nengung kita tanya. Geno emang. Tawa kuih, basuh senok-senok. Eh, sini genuh eh. Nyawa tak sedap weh. Oh, kita pun tak karik lah besok lagu tu. Oh, duk setah yo. Ya luik panggil kita. Mek maritah, maritah. Kita pun eh, genuh. Maritah, maritah. Bo, mari dia minta maaf deh. Dua kali minta maaf. Mek mu maaf hati kat aku deh. Aku rasa tak sedap nah dah maaf lah deh. Kita duduk gapo hati, aku ni rasa sakuk dengan mu ma'ah dah tadi. La ilaha illallah. Mana selada kita bersambut dia. Duduk tak riba kita. Pelik kita pun teriak tak tahulah. Tu yang nak ya bangus mu tu. Tidak? Tidak ya. Banyak mana nak ya orang mati lagu tu. Sebab tu dia pesan tau siwi kita ni kena tipu dengan kesihatan kita. Pendek kata hak akhirat ni 24 je kena prom. Tidak. Kena prom, kena prom, kena siap semua. Yang ketiga dia kata mu jangan dia kena tipu dengan kekayaan mu. Mu jangan dia kena tipu dengan kekayaan mu. Menjadi orang kaya dia berasa sedap, sedap jangan. Kerana mati bukan syarat kena miskin dah. Mati ni bukan syarat miskin. Kaya bopai. Bukan kaya pergi dulu. Kena dia makan sedap. Dia makan sedap kawan bapai. Kalau sesok ni makan teh keladi. Kaiman tak ada mana. Oh kaya dekat kaiman semua. Nyohi rupsuk kiyabak dekat Allahu Akbar. Kita tengok masa gerum. Kalau raik, sepuluh lima Afrika dah. Hanya makan dagingnya dekat lagi. Kabar-kabar ketar, ketar, ketar sebelah, ketar sebelah, ketar sebelah. Akhir-akhir saya ingat lah jamai berat aku dengan pergi berat dah. Bagi mah sakit, tak ada dah. Pemucik dengan tak ada dah. Ada apa? Puk ke maya-maya. Lima uti pondok lagi. Ramai macam tu. Sedekah ni ratus orang. Okay. Telur dua uti beras jumpa. Dia kaya, kaya, kaya. Jangan dia kena tipu dengan kaya. Tu Hasan Al-Basri pesan. Jangan dia kena tipu dengan kekaya Kerana mati ni bukan syarat miskin. Bukan syarat kena sesak mati ni. Kalau kata, mati ni buat miskin, buat kaya tak hati, tak apa. Tak apa lagu tu. Dah, bukan syarat dah lagu tu. Bukan syarat kena miskin baru mati dah. Kaya pun mati. Pernah kata, you know, yang berlaku manusia ni, dia secepat lagu mana? Kena cedek, kena cedek, kena cedek. Sebab tu peluang yang kita buat kerak ni. Kena malening dah. Tu, no, ya tu. Tak apa ha pagi esok. Pagi esok takut nganggur dah. Takut bini gerak tu kerah kau jadi mayat dah. Weh,
be mu, hey hey, be be be, ah, siapa? Be, be be, ah, panggil nak siapa? Triyahu, nak gue, dok dok gue tak dok gue mati mati dok, kerah kong dok, banyaknya disejuk dok. Allah, tak ada semalai lagi. Bining tak khabar je nengok. Cahulah tidur pokok katak dah. Nengok keruk. Keruk pamah gigi keruk, 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 keruk. Tak khabar tu lelaki mati. Haa, tu nak ayat kata. Tengok tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tengok, haning. Dia tu hewak temui tak ada, tak ada. Nak ayat kata. Sabit tak boleh nak tangguh. Tak boleh tangguh nak ayat. Hani amu ada royak sepak bencing. Kada hak sebenar royak tu. Jangan dia galik. Jangan dia galik. Tosi boleh juga. Tosi malam ni tak apa. Klik saya lagi royak. Eh memang. Pagi esok kalau ku capin ke mana deh. 500 deh. Balas soka. Ingat boleh deh. Kalau boleh orang. Kalau boleh orang lagi. Bimeh panggil. Haa itu tak. Panggil pua pua. Beringat, beringat, beringat. Haa, kena. Kalau kita mati pun tak ada apa dah. Kerana kita wasiat dah. Demo kena patibat semata dah. Pala tu akan siapa kita lah kubur esok. Bila kita ni, kita siapa lalu dah. Allahu Akbar. Nak banding mudah-mudah nak menampaknya. Kita buat kerak jariah ni supaya kita ada kereta gudang luda 10. Berapa utis sejik kita buat? 30 hutis sejik. Kita buat 30 hutis sejik. 1,000, 800, 500 kot. Supaya kita ada kereta gudang luda 10. 30 hutis. Luda 10 ni mari dia congek pasir rumah kita. 30 hutis ni mari congek pasir. Tanda berhenti gaduh. Hari Jemaah, kau hari Sabtu, kau hari Ahad, kau hari Rabu tak ada wanjut. Hari raja beranak ke, hari raja bergala ke, dok, tak ada. Telok. Pasir tu banyak mana rumah kita. Ambil dia hari kita mati, siapa hari kaya maksud. Banyak mana pasir. Cuba yakin pala kita. Hadut siapa maksudnya kubur kita. Tu, duduk 10. Hak ni tubik, hak ni masuk, hak ni tubik, hak ni masuk, hak ni congek, hak ni gi. Hak ni paling, hak ni masuk pula, hak ni congek negi. Tak ada hari beradu. Bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan beratus-ratus tahun nak kaya masuk. Kita dah kubur dah. Banyak mana pasir tu noya? Kena cair kunci banyak mana? Kena guna tepat luah mana pasir kita? Ni no ayat tu apa ni mahasan, mahasan, mahasan. Ni pala kita no ayat sedekah jariah, dia tak beradu-adu. Ha ni apa no ayat awi nampak hari ni ni? No awi nampak ni? Amba berkherak. Amba berkherak. Ha tu no ayat tu. Allahu Akbar, tak ada dah. Pasal nampak lagi benda lagu ni. Sampai kita dua khena banyak. Wak siami rumah, wak jamai baru. Padahal boleh tidur dah. Moga mati ada wogi. Kali tidur pas dia tak ada gapo, tak ada pijak, tak ada apa eh. Tapi nak pergi molek sikit, ha, habis 200 ribu. Ha tu. Beli kereta pula dah. Dia mengatakan rumah baru pula dah. Tepik pula dah hendak ikat. Kereta tak payah jadi pengembatu belalai. Haa, tu nak tu. Beli pula dah. Kat 1,500,000. Tengoknya beli la ilah illallah. Kau nak tolong dia dengan api neraka? Tak ada, tak senyap. Suk orang tawa umrah, tak ada duit. Tak ada duit. Jadi buta tengok. Tagi umrah ke, lama-lama sekali rawan ciwit. Gijijak tanah harai kacik. Allah tak ada duit. Oh. Lo ni pun gitu lah hujan banyak pada kemarah. Pas kalau hujan, kalau tak kalau kemarah tak lagi. Kat perayuk ni kau, kerak murah. Duh, ya tak ada duit. Dia setah je seminggu tikah. Orang mari nak kadar dia. Ya. Dah 80 ribu. Ya, orang terkepik 30 batal.
Dia belajar 4 tahun dah. Tahun barai tak ada lebak mana lah. Mungkin tak jadi mana. Tahun ni dia mengatakan lebak ni. Tak, yang kita tanya. Memang tak ada lebih-lebih tau kena. Kepik ni. 80 tu. 30 batas memang. Boleh cerak 80. Umrah 90 tak boleh pergi. Tak ada duit, tak ada duit. Ni dali kita dah hari nampak-nampak. Kecen sebelah nak kata buta pun gitulah. Kecen sebelah. Pas sebelah lagi dia kelabu. Tak nampak akhirat ni ngayak. Nawi dia menampak sebenarnya. Bukan nak kata huduh, nak kata gapodok. Nampaklah benda ni dah hari ni. Hei sedara-sedaraku, hei sedara-sedaraku seugama Islam ngayak tu. Ning tak ada pilihan kita ngayak tu, tak ada dah. Tak ada dah. Sikit lagi kita teriak habis air mata dalam kubur. Habis air mata, habis tinggal darah. Tubik darah ke mata, tak ada arti dah. Demu tak ada, benda ni tak ada arti dah. Mungkodok sesar semata ada. Sabik orang kapi, dia sesar tu, ada royak juga. Ya laitani kuntu turaba. Tu ada royak orang kapi. Cita-cita nak jadi tanah. Tu kita nak baca amai tasalun ke di akhir. Ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan harap-harap kalau ku jadi tanah pun molek. Kenapa tu? Dia kata aku ni orang tu hak kira habis bulan neraka. Kalau ku jadi tanah tak apa. Hidup mana pun tak apa. Kalau ku jadi tanah tu hak tewah hisap. Tuhan tak ambil salah lah aku tanah. Tu cerita-cerita orang kapi dia akan rasa bila tengok neraka duk dapat dia. Engkau nak lari tak leh dah. Duk iling kepala. Iling kepala. Siaplah aku siaplah. Siaplah. Apa itu? Supaya kita lelah ni lah. Lagu mana kita dah kena igat. Siaplah. Lagu tu lah Tuhan dah royak orang kapi. Bukan orang berimek orang kapi. Tapi kita dah hari ni bimek takutnya jadi gitu. Kalau nenang tak apa. Kalau nenang masuk syurga, minta Tuhan matilah. Ya Allah, matilah aku, ya Allah. Bolah aku malah nak kerja, ya Allah. Baik aku dalam kubur je sini. Ni, tapi tak berani ni, aku tak nampak tengok. Lepagai Tuhan ambil, ya Allah, tak jadi, ya Allah, tak klik, ya Allah. Tak ada. Dia tak ada, tak ada kita ni. Hani ingat molek, kita tak ada dah. Inilah hadirin hadirat muslimin muslimat. Ibu-ibu, ayah-ayah, di malam ini, di malam yang berkat ni. Tolonglah bantu sama membantu untuk nak menyiapkan masjid. Bukan nak wika orang sini, nak wika balasah, nak wika masjid ni. Akan tu saya catat siapa bila-bila. Noyak, tak hilang, tak hilang, tak hilang. Dan membuatlah lagi kombing noyak tu. InsyaAllah ta'ala. Benar ni akan tolong demo. Demo tak susah cerak. Rai pesing. Bukan roi persen, pan persen. Kerana itu janji Allah Ta'ala. Itu adalah janji Allah Ta'ala. Itu nak ayat tu. Selain daripada kita semayat dah. Selain daripada kita posot dah. Tuhan suruh pula buat kebaikan. Waf'alul khair. Waf'alul khair. Tuhan kata lah ayat ni. Bila waf'alul khair. Jawab hukum dia ke mana? La'allakum tuflihun. Tu akhir ayat ni. Tu saya kata. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap. Kamu itu dapat kejayaan. Tu ya tu saya kata. Dah musmaya dah. Dah buat kebaikan. Dah buat khairat dah. Mudah-mudah. Harap-harap. Mung tu berjaya. Hagena tu yang kata harap-harap. Tak mancai mana. Harap-harap. Kalau boleh. Kalau masuk syurga. Yo.
kita buat dah semayan, dah rokok, dah sujud, dah sembah Tuhan, dah buat kebaikan, dah harap-harap ya weh, bukan nenon roi pesin. Gino Tuhan kata la'allakum, harap-harap ya. Gino Tuhan tak kata syurga lah maung. Bapa Tuhan tak kata itu syurga itu. Gino Tuhan tak kata syurga lagu itu. Kerana ibadat kita buat semua saat ini bukan nenon lagi. Tapi Tuhan tahu jadi nenon. Membuat kerak, betul belum tentu mengikhlas kedok, tak tahu. Musmaya ikhlas kendok musmaya tu. Kau nak uyo ke tengok kata rajin je. Mu akhirat nak tunjuk ke orang kata mu ni borah. Ha sabik tu ha tak tu winen. Ha kalau tu ha winen lagu tu mana orang buat lagu tu nenong boleh lalu. Ni dak dia kata la'allakum. Cuba tengok tu ha kecek. Tu ha kecek la'allakum mana tak nenong lah. Harap-harap mudah-mudahan ya. Kenapa? Banyak mana orang semaya. Banyak mana orang sujud Allah Ta'ala. Banyak mana orang buat kerak. Tapi tak dapat syurga. Gena? Dia niat tak molek. Sabi tu hai raya tu mudah-mudahan. Sebut kata mudah-mudahan ni kak harap-harap kata boleh syurga lah. Tapi bukan semua boleh syurga. Orang tak ada ikhlas saja. Macam mana munafik. Orang munafik saja. Sabi orang munafik ni nak ayat kata. Nah. Orang munafik ni nak ayat kata gapo. Orang munafik ni dia buat gapo nak uyak orang tengok. Yura'una wa yamna'una al-ma'un. Yura'un nak buat uyak orang tengok. Ha tu. Nak buat we orang tengok tu orang munafik. Puak ni dulu. Ha ni. Puak ni dulu ke apa nama puak ni? Puak ni dulu nak ayat kata masa Nabi duduk semayal lik belakang Nabi ya. Ha duduk semayal lik belakang Nabi yo demo ni dulu. Ha tu. Siapa dia tu? Ketua dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Duduk di Madinah. Nabi tahu tak sekarang. Berapa kali Sayyidina Umar dia minta Nabi nak khatkak. Nabi tak benar. Tu ketua dia tu. Nama Abdullah bukan nama Tayyik. Munafik tengok. Ha, tengok tu. Kalau mari mah kita tolak di terima sekarang. Munafik. 400 orang lebih di Madinah Nabi senara nama. Wi kepada Sayyidina Uthman. Uthman mutaruh ning orang munafik. Tu noyak Nabi besar. Siapa Sayyidina apa? Sayyidina Umar mari tanya Sayyidina Uthman. Hei Uthman. Siapa dia munafik dalam Madinah ni? Uthman kata, aku tak boleh royak. Rasulullah tak boleh royak kemung. Kalau royak kemung, bagi pergi bunuhlah. Aku nak tahu mana. Untuk saya royak. Uthman, aku nak tahu mana ada muntah royak. Gini, Umar. Bila ada orang mati di Madinah, siapa dia aku tak pergi semaya. Itulah orang munafik. Ini royak tu. Nabi tak bunuh. Tengok Nabi. Bukan mudah Nabi. Tu noyak Nabi. Gena Nabi tak bunuh. Tahu je cakap dah. Dia takut orang tuduh kata Muhammad lauk makan gu. Duk semaya lik belakang sekali datang-datang bunuh. Tak boleh harap Muhammad ni. Tak boleh harap orang Muslim makan gu. Tapi Nabi larang. Anak dia sendiri minta ke Nabi kita berkali-kali nak pergi bunuh pak dia. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia minta Nabi ya Rasulullah izin kepada aku ya Rasulullah. Aku nak pergi semula cikgu. Tu Nabi kata jangan. Orang tengok tak molek pada Islam. Orang tengok tak molek kepada Islam. Hani nak ayat kata orang munafik. Kenapa? Dia lagu tu saja ya wak orang tengok.
Sabik tu Tuhan kata la'an lakum tu. Mudah-mudah hai harap-harap. Kalau mu ikhlas sungguh, syurga. Tapi kalau mu tak ikhlas, saja. Sebab tu Tuhan kata la'an lakum. Tak nenon. Duduk terhati di atas mung lah. Kalau mung tu ikhlas sungguh, berarti mung sendiri ingat Allah Ta'ala masuk syurga. Tapi kalau mu tak, kalau mu tak, tak ikhlas Allah Ta'ala, saja-saja. Sebagai orang munafik. Hani noyak. Pandah Tuhan kita kecil tengok. Padahal semaya dah. Sembah dia dah. Buat kebaikan dah. Geno dah bahaya mudah-mudah hai lagi. Bapa tak winenong selalu. Ini Dali kata, bukan tiap-tiap perbuatan benda ni tu nenong dapat tak. Dia di niat nawa itu seseorang adalah hati tak ada siapa dia nampak. Haa, ini nak kata. Sebab tu kita semua tu, kita buat khairat, buat apa tu, lilah kita. Jangan kita tengok, kita tengok amal, bila kita berduit, aloh, buat tu buat cokok tu. Bila, orang pakai tengok cowok. Nak buat apa dia tu bila tu. 1,000, 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
dekat aku kata, tak ada jalan awak boleh makan mingkuah. Kenyih sikit. Ha, ni ingat. Jagalah hati kita ketika dua akhirat. Ingat molek. Amu pesan semua-semua. Kita nak ambil seluk, ambil duit, kita lebih ke dalam poket kita. Kita tahu dah berapa-berapa. Kita kecek dengan Tuhan dulu. Kita kecek dengan Tuhan dulu. Ya Allah, kerana mung. Ya Allah, kuna khairat ni. Ya Allah. Ya Allah, kerana mung. Ya Allah. Ya Allah, kerana mung. Kuna khairat ni. Ya Allah. Ya Allah. Perang tu baik Allah. Ha, sudah. Nak kata bulat dulu niat kita tu. Jangan tengok ha-ha-ha jangan. Ni nak ayat comel sekali. Barulah bulat getih. Tak ada becong-becong dok-dok. Ni nak ayat kita kecek dengan Tuhan dulu. Kata aku nak win ni, ya Allah kerana mu, ya Allah kerana mu. Bukan aku nak tunjuk orang dok. Bukan aku nak takabur dok, ya Allah. Aku nak berkhairat, ya Allah kerana mu, ya Allah. Perang tu baik Allah perut. Tu hak nenang, hak nenang. Bukan kata dia, hati bersama bila, 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 ha. Ha, no, ha. Orang ada tengok dulu, ha. Engkau ya kayu, ke? Ha, no, ya tu nak cu. Tak ada jalan. Tak ada jalan. Ha, ni no, ya ni. Ni dia antara. Sebab tu Tuhan kata, la'allakum tuflihun. Harap-harap dia kata, mu dapat menjaya hari tu. Kerana bukan setiap orang harap benda ni boleh pahala belaka. Boleh syurga belaka, dah. Tapi benda ni dah yang kita kena buatnya. Jangan sekadar sembahyang saja dah. Kena ikuti dengan amal-amal pula. Amal kebajikan pula. Ikut buat agama apa? Ikut kita buat agama apa? Haa, tu nak ayat-ayat tu hendak ceritanya. Sebab tu hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah, kita buatlah sumengi kepada apa ni masjid ka kita ni. Masjid apa masjid intikah ni lah. Apa ni balasoh lah. Kerana kecil lah jok. Dulu ya kawasan ni ngamu dah mahain kot ni. Ya, dulu ni kecil-kecil ni. Tekah mulah bosu dah ada lagi ni ngamu dah mahain kot ni. Ya. Dulu ni. Dulu tak ada lagi balasoh tak ada. Kalau ngamu dah mahain ni. Baru ya ni balasoh ni. Tak suka kata nak ada balasoh sin. Tu nak ayat tu. Nah, pas hari ni tengoknya, Allah, munggu rakyat sikit eh. Pahala ni yang beranak tak ada kira lagi. Dia rasa, ay, 5 tahun lagi dia rasa. Maya pas tangga sungguh dah. Munggu kau ni ramah ni, kau ni. Kau ni tak heran ni, bawa kata dua orang di. Ui, lapar. Pas hujah-hujah basah, dia kata, nak kecek dah. 10 kaunya dah. Pong, kuang, 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 pong, kuang, 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 kuang. Sekali lagi kat semuanya kaya. Nah, tu nak ajak tu. Manusia berkemas semua. Berkemas semua, kaya semua nak ajak tu. Nak ajak bertambah kaya semua. Kau akhir zaman, kau ramah, kau ramah, kau ramah. Sebab itulah kita dah hari ni, pakat cari jalan lah.
Lebih-lebih lagi nak royak kata nah, Nabi kata tasaddaku. Tasaddaku. Apa? Hendak sedekahlah kamu. Nabi runarung. Nabi pakak suruh bergalak suruh sedekah. Tidak, suruh sedekah. Sedekah. Ha, kalau kita elok dengar kita dah. Ha, kalau berjanji oleh apa oi? Sedekah. Ha, sebut juga tuak dah. Tuak. Garang. Ha, tu deh. Gelembung boyo. Ha, dia boleh nak akak lagu tu dah. Ha, tu nak ya tu. Aku tak sedaku suruh kita pakai sedekah. Pakai sedekah lah weh, pakai sedekah. Tengok Nabi menggalak suruh kita sedekah. Gena tu, fa'inna sadaqata fika kunat. Sedekah tu memandaikan api neraka. Ini kita nak ni. Ni nak ayat tu kita, neraka tak makan kita. Karena kita ada sepala sedekah. Lebih-lebih lagi bercahaya di dalam kubur. Ada satu riwayat dalam hadis. Tersilap ke hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Ha, yang menerang, yang menyinarkan kubur kita lagi akan datang di antara gapo nama. Dalam hadis Nabi riwayat as-salah semaya. Jangan tinggal semaya lima waktu. Dia menerangkan kubur kita. Karena semaya itu nur. Cahaya. Cerah kubur kita. Yang kedua, Nabi kata, as-was-sadaqatu sedekah. Sedekah pun dimakai juga. Menyinarkan kubur kita juga. Ha, apa kita nak apa lagi? Banyak lagi baca Quran. Baca suratul muluk. Baca qul Allah 40 kali belum nak tidur. Macam-macam untuk nak menerangkan. Nak molekkan kita dalam kubur. Ni kita duk peradak dalam kubur je baru ni. Tapi Nabi pesan dah kalau dalam kubur mencomel. Tak usah bosan di akhirat esok. Tapi tengok dia kubur. Kalau mu dah kena azab, dah kena godel, dah kena tapar dah. Tak nak kecek, kogi kau teruk. Sini pun teruk dah Nabi kata. Sikit lagi kau teruk lagi lah. Tu Nabi royak kau sobat dia. Mu nak cek kata mu seni di alam akhirat, mu tengok di tikam mu berada di alam barzakh. Mu tengok keadaan mu hidup di alam barzakh. Mu duduklah kubur tu lagu mana? Kubur munduklah kubur sana tu gelap ke cerah? Sepik ke luah? Kalau kubur mun luah cerah sinar mana? Nabi kata sabar-sabarlah. Mun bakik di pada masa esok mun seni. Munduk ladung di pada masa esok mun seni. Mun gitime amalan mun seni. Mun menici di atas syurok lagi ke datang mun seni. Siapa ke pintu syurga? Hari ni nak ayat tu ni. Sabik benda sedekah jariah ni tak ada dah. Heret kita. Heret. Mari. Mana tu? Syurga. Siapa yang nak heret kita? Pala yang kita jariah hari ni. Ha, habis dah. Mana ayat tak ada arah. Ni nak ayat tu. Kesipul leh tinggi sekali ibu-ibu nak ayat. Ni moci-moci nak ayat tu. Kita hidup lah. Sebelum nak mati ni, we banyak sejik. We banyak buah. Padahal kita nak 100,000 sebuah pun boleh. Dia mahu tersejik tu lah. Nak wap sejik tu, nak wap balasah tu. Tiayap cokeng, kita 10,000. 100,000 boleh. Tapi kita boleh buat 1,000 dah. Kita hecek we banyak, 1,000 sebutih. Kita ada duit 100,000, boleh 100 buah. Boleh 100 buah. Haa, tu nak ayat tu. Tak kira lah capung dengan tadika, kau capung dengan balasoh, kau masjid, kau. Supaya jariah nak ayat tu. Beli tanah kubur, kau.
jariah, 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 jariah. Allahu akbar, butungnya orang itu. Butung orang itu noyak bila dia boleh buat lagu tu. Han noyak ni. Ni ambo buka belakang dia pintu ni. Ambo buka habis dah pintu kebaikan untuk nak bawa kita pergi syurga. Tak ada dah. Tak ada dah Nabi kau yang ada. Sadaqating jariyatin. Nabi sebut mula-mula sekali. Iza mata benu adama. Apabila mati anak cucu ada. Bila mati manusia seseorang ni. Tino kata. In kata'a amaluh. Amalai kita putus. Putus, putus. Cuk. Cuk lew, cuk lew. Gena. Kerana cau kong. Tak ada dah. Tua yang tak ada dah. Illa min salasin. Nabi kata. Malaikah hatak cuk. Hatak cuk. Min salasin. Iaitu tiga perkara. Tiga perkara ni mai cuk. Gapo nama Nabi sebut pula? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Gena ulama dia mari istimbak juga. Apa Nabi sebut ni dulu? Gena tak sebut waladin solehin au ilmin yun tafa'un bihdak. Gena Nabi sebut sadaqatin jariah. Ulama kata kerana Nabi sebut ni dia mudah sekali. Duit dalam poket, we seruk. Sudah. Tak ada kena takbir, tak ada kena selawat, tak ada kena bismillah dah dah. Tak ada kena tengok ke apa dah. Sekadar ambil duit kita pindah kita di masjid. Sudah. Cuk. Tak ada dua hari kena kita tengok ke gijiru, ke bismillah, ke cara berboking, ke dah dah. Sudah. Sudah dah. Ada pun anak soleh, nak boleh kaya. Kaya nak boleh anak soleh ni kaya. Ilmu nafa'. Oh, hak tu kau payah lagi nak mengajar berapa nama kita. Engkau kita tak ada mengaji di budak-budak lagi dah kadar pun tak reti. Benda lain tak reti lagi. Saja. Sebab tu Nabi sebut sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ni boleh sedekah belaka tiap lapisan. Setiap lapisan manusia. Meskin kau kaya, kau bobo kaya, kau noyak tak boleh berlaku. Hanya meskin tu sikit, hak kaya tu banyak. Pasal boleh buat berlaku. Kalau siapa dia nak masuk surga, boleh buat berlaku. Sesak pun boleh. Mutalih 100, mui 20. Mutalih 1000, mui 100. Tu noyak tu, Nabi sebut dulu kerana dia mudah. Ya mudah boleh buat belaka, boleh buat belaka, boleh buat belaka. Ha tu nak ajak tu kita di malam ni dan antara ni. Ha jangan lupa lah, jangan lupa ibu-ibu ayah-ayah. Nah. Ha ibu-ibu dan ayah-ayah nak ajak kata ni kada hak Nabi dak royak. Hak Nabi dak royak. Lebih-lebih lagi Nabi dak royak lah hadis dia Nabi kata kena khairun nas. Sebaik-baik manusia. Nak kenal orang baik lagu mana weh? Nak kenal orang baik lagu mana? Nabi kata khairun nas. Sebaik-baik manusia. Man tola umruhu. Ialah orang yang tu hewi umur dia tu panjang. Dia ni 70 tak mati lagi. Allah. Gudio tu beberapa ni puluh gibrak dah. Tapi dia la ilaha illallah mata duk jinih lagi 70 lebih dah. Dekat-dekat dah setahun dua lagi dah 80. Allah. Nabi kata sebaik-baik manusia. Ialah orang yang tu hewi umur panjang dia. Lepas tu. Wahasuna amaluh. Selain daripada umur yang panjang dah. Wahasuna amaluh. Molek amale dia. Ning orang baik. Ning orang molek Nabi kata. Tuhai wi omo panjang. Dia comi amale dia. Kita kecik bahasa kapung kata. Dia ning datuk ning omo panjang. Ko omo panjang. Ko rajin. Ko omo panjang. Ko berehi pada balasah. Kau umur panjang, kau berehi ngatik.
Ha tu orang molek lagu tu. Kalau kata panjang saja dia isak rokok dah tak ada gib sejik, tak ada jalan. Tidak. Ah, dia tu umur panjang. Tapi Allah tak ada gib ke mana. Suai sehat. Dem kelipah pas paulah kama. Tak ada gib sejik. Ah, apabila nak gitu, rebahlah jamai bagi. Boleh-boleh lah jamai juga nak gila. Lah. Dia kata kena malam. Boleh lah jamai dah. Dia moyak dia tu. Lepas tu, haut. Anak dia marah. Kita tanya anak dia. Kata belok. Dagu belok. Belok. Ah, tu. Lepas tu, baca hidung pun nampak belok juga. Apa? Oh, suruh anak dia pergi sejik. Oh, nak pergi sejik ni. Oh. Oh, bahasa nak pergi dah. Tidak kok Allah. Tu ini apa kali ke salah. Tak pergi. Tapi tak siap lah. Belak dagu dah. Boleh bag ke tanya. Orang-orang bag aku saja. Tanya. Tanya. Orang-orang bag aku saja. Ganda-ganda cik aku saja. Cik aku saja. La ilaha illallah. Baru nak pergi. Belak dah dagu. Bertanya lagi sejik. Haa. Orang lagi sejik ya? Haa. Orang lagi ganteng sejik. Kena sejik. Baru nak pergi. Baca Fatihah semua air. Dulu tak apa lagi. Mulai lah. Tak lagi dah. Ghalil maghdub alaihim. Walal dhali. Orang tak boleh semayak tepi dia tu. Dia tak nak pergi dinding dia orang. Yang semua boleh cing. Haa. Haning nak ayak kata. Tak ada jalan. Tak ada jalan nak ayak kata. Sebab tu jangan bida siapa tangga. Tu. Nabi kata. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebulah lima perkara. Jangan bida lima perkara mari. Tu nak ayak kata. Sihataka qabla sakamika. Tu. Tekoh munduk sehat ni dah jangan bidah sakit dulu baru nak nak buat amal ibadat. Rebuhlah tekoh munduk sehat ni. Ni dah rebuhlah jamin dulu baru nak buat amal. Tidak tak sebut sejik. Oh, padahal sejik tu dia buat dulu tu. Dia banyak sekali di jokongnya. Bahawa sudah sejik, dia pun tak air dah. Tengok belak, belak, belak. Hani nak, ya Allah, Nabi Tuhan saya kita. Ingatlah Tuhan ni royak belako lorong-lorong nak pergi syurga. Teruh dan terang nak, ya kata Tuhan royak. Allahu Akbar. Kalau ibarat kata mengaji ke nak sok ni. Tapi guru royak dah, mana nak tubik. Hanya malah, malah rajinmu lah kalau mu ngapa tak nenang dah. Tahu dah nak tubik kosok. Tapi mung dah malah nak malah nak ngapa. Jatuh juga orang royak dah pun. Hani nak yang ibarat gitu dah. Ibarat mudah gitu dah. Tuhan royak lorong lah. Ni lorong syurga. Ni lorong syurga. Ni lorong syurga. Mu akan jadi gitu. Jadi gitu. No ya. Tapi dah. Dah tak si, tak si. Hani nak yang tu kita tak ada nak lawit. Tak ada dah. Nak yang Tuhan baik. Sabi baik. Kita dah hari ni nak yang. Kita ni umat Nabi Muhammad ni nampak boleh hati telajak. Kerana Nabi Muhammad Tuhan saya, pas kita pun umat dia ni kalau boleh hati lah. Aje boleh ni masuk surga peri je. Semaya tak si, buat amal ibadat tak si, poso tak si, iling pala belaka. Lepas tu surga, no. Aku tu ibarat mudah-mudah gitulah. Tak si susah rasa. Ha, dah Tuhan suruh, Allahu Akbar. Ia menyacar lagi. Dia tu yang suruh. Dia dia nak Allah. Oh, meyok tak belakang. Tak ada. Tu yang suruh semaya. Tak ada pecah peluh pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pecah peluh pun tak. Letih pun tak. Tak asis semaya.
Tengok kayu getah yang nak pikul naik dah kereta buruk. Tengok Allahu Akbar. Oh, lek pagi tebal. Meow. Bol pas tu kata. Wow. Kata. Bol pas ngari ikut. Mahak lah. 3 tahun. Letih dah ke cik dah. Wastiyat bahagusum. Hang jebak hang tuah. Tidak. Semaya tak ada pecah peluh. Tak sik. Hani nak ayat kita pelak. Hak tu hai suruh. Tak sik. Dia kacih hon. Dia kacih susah. Letih sung. Demi ke diri-diri nak ayat tu. Kacih. Oh Tuhan ni kat Allah. Pakal berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Allah senik tak mengatai. Hani nak ayak kata orang kita nak ayak kata. Pada kita cari Tuhan mana lagi lebih baik pada Tuhan kita. Hani nak ayak kata kita kena khabar, kena sedar nak ayak. Ni amat royak berlaku dah. Pitu-pitu nak masuk syurga Allah Ta'ala lagi ke datang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, sidan penutur sekalian. Ni dia antara amat royaknya. Sebab kita nak gapa lagi hari ni. Tunggu mati, ya tak? Buat benda ni banyak. Kherok ni banyak. Lepas tu tunggu matilah. Tu, semayalah. Jaga semaya. Mengatik, berzikir, bergatik lah. Tapi tak ada bosan dah. Ko dah ada dah. Mana kau kita asasi ialah sedekah jariah. Ada pun kita dah mengatik, nak buat apa patah. Ni, kita nak buat kau tak boleh tu. Berapa patah ya. Salah tu imi wirik banyak sikit. Menatang so. Dia tak menyopoh lah hati ni, tak tahu baik mula. Dia cuit saja, you know. Kau tu dia nak tubik lagi, tak sih tubik lagi. Dia nampak kau daun tu. Nak tubik. Padahal tak tubik lagi mana kali dia. Tapi sejik tu juga. Tapi boleh sak kau daun tu. Ya tu. Nak. Allahu Akbar. Ha tu. Posisi hati nak berlaki dah. Lagi angguk. Song. Nah tengok. Tak ada malah kita malah. Kro'ah tak nak kecek, nak habis pipi. Tengok Allahu Akbar. Oh, berapa ayat pipi tu? Dari 10 ayat bolehlah. Kalau ayat pandai-pandai tu bolehlah dari 10 ayat. Nak habis juga Allahu Akbar. Tu pun seminggu tak temus pipi. So, ya. Pasal dia mengatik, tak nak kecek. Buat sebeh 33, tak salah 100. Tak ada habis juga 33. Mula-mula tu bunyi racak oleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Lakah pada 10 tu. Bunyi pelek dah. La ilaha illallah. La ilaha. Senyak tak bunyi preh. Jatuh dia rasa beh. Hening kau sungguh sama kau yakning. Supaya terleh ubat mengatuk dah. Bukan tak seri mengatuk, nak uri mengatuk. Haa, hari nak ayak tu. Lepas nak mana nak pergi timai akan rasa. Kita nak pergi timai, hak masalah panha timai. Nak pergi berat lik mana, kalau tak ada. Dosa ikut cuih, ada belakang learning. Pada tengok dia terosak ni, ya. Ni buat tua-tua dah pun ni. Ni, dia buka benda lain lagi ni. Dia tengok ular ala konda ni. Di sungai Jehon, di sungai tu. Amazon tu. Brazil tu. Tak tengok buah sindik. Tengok ular ala konda. Haa, nak ayat atas kita. Tak ada. Haning nak ayat atas kita lagi ni. Dosa banyak, pahala tak ada. Sambil tu kita nak sedekah jariah. Pas sedekah jariah, we tu terlucung dengan tangis sudah dah. We tu terlucung dengan tangis, we kita we sejik, ha sudah. Sudah lah. Tak ada apa dah. Terima, reb, halo dah. Sedekah kita tak mati, ni masuk dah.
sania mudu royak teko mati tu. Tapi bukan kata teko jadi nanti mati dulu dak. Tak mati maksud dak. Teko tak mati nak kita buat sejik kada ni. Dak maksud dak. Sekali ngan semai, sekali ngan semai kita sekali ngan poso, sekali ngan ngatik, sekali ngan awak kerak tu ni. Semua masuklah ke dak. Tapi masuk lo ni kita tak tahu, tak rasa. Tak ada dia. Ada dia. Nama tergendong nama. Palo kuat sejik masuk. Masuk je nak tak tahu kak. Masuk geng-geng-geng tu. Geli-geli je. Dia tak. Bukan tak ada rasa apa. Palo masuk rasa apa. You masuk dah lah ekong kita. Masuk lah ekong kita. Melekat tak sabar berah tarikah itu wak ha balas sok itu wak sabar pada hanya bapa mati tu kita boleh tahu sendiri kan kita mati dah kita duduk di alam ghaib dah lo ni tak ada alam ghaib kita alam nyata tak nampak syurga apa tak nampak pahala dosa tak nampak dan mati sok kita nampaklah pahala dan dosa kita tu nak ayat kata. Sebab tu nak ayat kata tak ada dah. Pasal kita kena timel. Tu yang ada ayat dah. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Siapa dia timengi berat balik pahala. Fa huwa fi 'ayshatir radiyah. Orang ni dalam keredaan Allah Ta'ala. Orang ni duduk di dalam keredaan Allah Ta'ala. Yang ni syurga. Hak tu heredo dia masuk. Wa amma man khaffat mawazinu. Siapa dia pergi timel, pergi ngelik pala, pergi berak balik dosa. Fa ummuhu hawiyah. Dia akan duduk di dalam neraka hawiyah. Tu nak kata bila timel, pergi berak balik dosa. Duduklah neraka. Fa'umuhu tempat dudukmu tu. Hawiyah. Nama neraka Hawiyah. Tuhan tanya pula. Wa ma adraka ma hiyah. Gapo nama Hawiyah tu? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Tu Tuhan ayat dalam Quran tu. Nah, dalam Al-Qur tu lah. Tu. Fa amma man saqulat mawazinuh maka siapa yang berat timenge dia berat balik pahala fa huwa fi 'ayshatir radiyah dia akan hidup di dalam keredaan Allah Taala iaitu syurga. Wa amma man khaffat mawazinu maka siapa-siapa yang renge timengenyo renge balik pahala ge berak balik dosa fa ummuhu hawiyah tempat duduk kediaman dia di akhirat esok hawiyah nama hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah begapo namo we hawiyah tu narun hamiyah kena ke api yang panah hawiyah tu kena pada neraka yang ada api panah dalam tu ha tu tu hero yak do pak kita nak timel mana nak ibrak balik buat pahala kalau tak ada pahala saksung. Kalau tak ada hipung pahala nak ambil mana nak berak. Ha ni kita kena faham ibu-ibu ayah-ayah, pocik panggung semua. Nah kakak kita, abang-abang kita, nayuk-nayuk kita. Nah toke-toke kita, tuwe kedai nak ayah atau ni lah keadaan kita hidup. Sebab tu jangan lupa dengan sedekah jariah. Kita sedekah hari ni esok Tuhan akan tolong kita. Kedai kita akan jadi maju nak ayah atau. Tuhan kaya ada sedekah ring banyak. Di antaranya jadi penawar. Jadi hubak. Dalam hadis Nabi kata. As-sadaqatu dawa'un lil maradi. Sedekah itu jadi ubat penawar bagi orang sakit. Kan Nabi kaya ada.
as-sadaqatu arba'u khisalin. Sedekah itu ada 4 bahagian. Sedekah itu ada 4 bahagian. Ada 4 kejadian. Ada 4 kejadian sedekah. Apa nama Nabi sebut nama lo? Ziyadatul mal. Kita sedekah Tuhan we tambah lagi harta kita. Tu noya tu. Tuhan tambah lagi. Ha, apa-apa kita tak yakin ni dah sedekah habis lah. Nak ada ke mana lagi? Ha, kita tak yakin ni noya tu email kita nipis. Ha, tu noya tu. Ha, noya tu. Yang keduanya sedekah tu Nabi kata sedekah tu dawaun lil maradi, jadi penawar bagi orang sakit. Sabik orang sakit noya tu orang sakit. Kita sakit ke, mak kita sakit ke, cik sakit, kita ambil duit 20 kok. Panggil budak, mai ta, mai ta. Budak-budak masking, budak-budak susah. Mai ta. Ha, dekah duit deh. Gi beli deh. Ha, beli ha, baik dekah duit tu. Niat hati ya Allah. Sialah penyakit yang mak ku dok rasa lah ni. Niatlah dah. Ya Allah, sialah cikgu ya Allah. Sehatlah mak ku ya Allah. Sehatlah cikgu ya Allah. Sehatlah aku sendiri ya Allah dekah. Dia jadi jadi hubak tengok sedekah. Tu dah ya ada. Ha, tu sedekah. Yang kedua apa nama sadih sedekah? Sedekah tu fika kunar. Memandangkan bara api neraka. Api neraka dia nyala merah. Boom, tengok pada sedekah apa rasul. Bis. Supaya kita curah-curah air sebelum dah tabara. Tu. Dan sedekah juga Nabi kata jadi bayar di akhirat esok. Jadi bayar. Kullum ri'in fi zilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Sedekah inilah menjadi payung, menjadi awang, menjadi bayangi di akhirat esok. Kita duduk di pada masa esok tak kena matahari. Kerana ada awal. Tak togok-togok. Mek. Togok awal ni. Duduk betul kan kita. Kita pergi ke mana tu? Semua payung dah. Pergi ke mana? Tu. Tak kena pacaran panas matahari tak kepala kita. Tu. Awal ni mari mana ni? Pahala sedekah kita. Perak. Pahala sedekah kita. Ha, panas ke apa lagi ni? Tu. Ni. Amba royak belakang dah. Duk di buat kita dah royak tu. Ambo demo supo sama-sama cari jalan nak ke situ belaka. Ambo orang beroyak, demo orang berdengar. Sama-sama nak ke tempat ambo beroyak ni belaka. Selamat dan selamat di atas buat kita sendiri lah, ambo sendirilah. Kalau ambo pandai kata saja tak buat, nyanyo ambo. Demo dengar saja tak buat, nyanyo demo. Hatu nak royaknya. Tuhan tak tolong orang yang tak betul. Tak tolong. Dia tak ada kena waris orang habuk. Setara Nabi Muhammad lagi nak ayat atau nak tolong pok nakal dia tak leh. Hari Abu Talib mati, matilah kapi. Tuhan marah. Tuhan marah. Pok nakal dia, pok saudara dia mati, Tuhan. Ha, dia nak doa, dia nak minta Tuhan, nak jadi Islam. Marah. Tu waris-waris Nabi Muhammad, kita tak nak kecek dah. Duduk jadi nak koli topet dia kita. Hari nak ayat kita tak ada dah. Sebab tu tak ada jalan muka lain lah kita. Kena sedekah. Hari sedekah banyak. Hari ni kawan nama? Cerah dalam kubur. Cerah dari kubur. Sedekah ni menjadi cerah dari kubur juga. Dan sedekah ni jaga diri kita di akhirat esok. Kau orang nak kabur kubur kita. Nak kabur kita dari kubur. Ada tu apa dari wayak kata kena. Ada benda mari nak nyanyo kita. Nak bahar kita. Nak nyanyo kita. Nak karuk kita. Pahala sedekah tu jangan masuk. Jangan masuk. Aku dah dunia lu sesak-sesak buat aku raca sedekah juga. Aku takut kau ni. Tu noya tu duk jaga kita di akhirat esok. Noya tu kita ni di akhirat esok tak lewat gapo dah. Amalan duk pongkan kita tu.
Dosa dah heret kita masuk neraka. Pala dah jaga kita takut masuk neraka. Tu nak ayat kita tak boleh buat gapo dah. Tak sudah kita dah. Kalau sudah kita masuklah surga lah. Kacau pun dalam neraka. Haa, kita tak? Ya, amalan kita dah kontrol kita di akhirat esok. Haa, tu dah. Aku rasa lebih kurang malam ni. Ibu-ibu, ayah-ayah semua. Haa, di malam yang berbahagia ni. Sama-sama kita menyumbang, sama-sama kita memohon dana. Ha, minta khairat sikit sebanyak. Nah, untuk masuk ke ekon bank yang mana duk nyata di kaca terosak masing-masing yang duk ikuti sekarang learning. Ha, pakak-pakak tolonglah, pakak tolonglah. Bukan tolong balasah, tolong kita sendiri. Seolah kata tu, pakak masuk syurga lah weh, pakak masuk syurga lah kerana ada masjid ka. Pakak gantung ni masjid ka belakang weh, pakak masuk syurga, pakak masuk syurga. Haa, lagu tu dah. Duk ajak demo nak weh masuk dalam ekon bay pitih demo ni nak buat masjid ni ni. Supaya ajak demo masuk syurga dah. Nampak ya kita buat tubik weh ke di sini, sebenar hak demo mari letak sini. Hak demo mari letak sini. Nak ambil akhirat sok, bukan nak ambil sok. Bukan balasah berita duit demo. Demo lagi, demo lagi tupai dia di akhirat sok. Kita lagi baik baik sik sana, Tuhan tanda siap dah. Roki dengan hati siap dah. Tanda dah, penjaga kita tanda dah. Kalau 100, 100. Kalau 1000, 1000. Kalau 500, 500. Hani kena pahal sekali ni ayat tu, tak ada dah. Rupa je kita orang masuk, habislah duit kuda, hormung juga dia numpung. Bukan satu imej tu, rotik tu bila dah, hormung. Hormung orang sana, hormung. Hanya dia mau ambil, buat beli paku, buat beli seming. Untuk nak heretmu masuk syurga lagi ke datang. Haa, tu nak repair lagu tu, nak repair lagu tu. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, muasa setakat itulah malam ini. Yang kita boleh dengar, yang kita boleh tahu kena yang benar yang nak bawa kita pergi syurga tu. Tu tak ada payah kali tengok. Nah, tak ada payah. Jaga semaya tak nak kecek dah tu. Semaya tak nak kecek dah. Puasa sahur kali ya. Ha, tu nak ayat. Lepas tu jangan ada buat jahat. Lepas tu duit ada kita nak makan lah ni duit. Tak ada apa. Duit belum lana, duit nak ayat tu. Hanya kita nak bui tu si bui ya. Ha, bawa kita malam ni. Eh, tak ada bawa duit lah apa-apa. Eh, esok tak ada gapo. Lusa tak ada gapo. Eh, mak selara kita pun nak buah tu. Awak marah, gila. Haa, pupu kita pun nak ui kata. Kuat marah, gila. Kalau nak masuk, nak masuk syurga, gok. Bukan nanti ada malam ni, dah. Bila-bila masa boleh, masa boleh. 24 je, dia tak ada untuk nak buat balasah kita. Kena makan belanja ni tak silapnya. Kena beratus ribu jugalah. Haa, kena beratus ribu juga nak buka sayap ni. Haa, baru tak kenalin nadi. Haa, tu nak ayat tu pakak, 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 pakak dah. Haa, sebab tu. Sebab dana malam ni, kita naknya begitulah. Haa, nak beratus ribu juga. Bukan berjuta dah, tak ada berjuta. Beratus ribu ya insyaAllah. Tahu mana takut toke-toke tu ada. Toke tu dengar malam ni ayat tu. Dia mari sokkan cekak. Cekak pinggir tanya habisnya mana. Cuba kira seming. Cuba kira necang. Dia kata, aku sore ya. Allahu Akbar. Munasuk serga sore. Apa tak kira orang lain kata. Haa. Dia tak. Pakat bagi lah muka kita sesok belakang ni. Wih orang lain gatung-gatung-gatung. Munga Allah nak terbaik selalu. Haa. Hari ni ayat tu. Orang pahal yang ni tak ada podok. Amal tengok toke-toke lah. Nayuk-nayuk lah. Ya, duit banyak. Patut sung tak boleh wui. Nayuk tak boleh wui 1000. Allah. Mu mati saya tu legok lah. Nayak tu tak ada dah. Nah, habis tu Allah.
Ambil mau tengok amang kerisa, amang kerisa. Amang kerisa, Allahu Akbar. Ah, amang kerisa ni satu orang muda juga. Siapa hati dia? Amur tengok, ia rugi wa khairak-khairak, Allahu Akbar. Banyak-banyak. Kadang-kadang wui batu, kadang wui pasir, kadang-kadang orang tambung tanah nak ayat tu. Wui tahu dia je. Nanti nak ayat tu. Ni buat kita kena minta juga dan nak waksa ni. Minta. Haa, minta pasir sebut apa ruda 10 ke. Haa, batu ke, minta dia. Ia nak waksa apa, 100 juta duit. Banyak. Allahu Akbar, nak waksa apa. Kali dia semula melu 40 ekor sehari tak habis lagi. Dia makan batu ekor je. Orang lain makan perut, makan gawa. Tak habis lagi je. Tu nak ayak tu. Kenal aku tu. Hama dah ayak semua dia ni. Ni hama dah cerita-cerita nak buka pondok ni. Hama nak buka di Sepong. Nak beli tanah situ. Nak suruh dia bayar. Kecek dengan dia nak bayar. Suruh dia bayar. Membayar mah. Aku nak buka pondok. Aku tak ada nak ke tanah. Aku nak buka pondok je. Mujariahlah untuk dirimu dan keluargamu. Suruh jariah untuk dia. Niat lillahi ta'ala. Buka pondok ni. Ada pas bila-bila. Jariah buat tu ni. Soalnya, okey, duk ngaji, duk gapur, duk ngabala, duk ngapondok. Siapa mati dia akan raksa. Tu. 10 raya mau nak beli situ tu, insyaAllah di Sepong tu. Tepi siling tu. Haa, tu dah silap kau 1.8 juta pun. Main-mainnya dia. Puak-puak kamu yang dah pergi bertel tu kat, weh. Bukan sikit-sikit, no ya tu. Pahak ni pondok, ni pondok. Tak nampak pondok lagi, tak nak kecek dah lah. Haa, ni no ya tu. Dan nampak tu yang buka, Allahu Akbar. Ni nak royak sebagai contoh ni. Nah, bukan nak royak dia itu dah. Tapi nak royak tu. Ni sudah entah, hak mau tahu lah. Orang lain pun banyak. Oh, banyak-banyak. Hak mau tahu banyak orang suka penderma weh. Hak mau tahu nak ayat wama, lain naruh di perama. Alhamdulillah. Haa, malah nak ayat nama lah nak ayat tu. Haa, nak ayat tu banyak-banyak. Hak mau tahu banyak. Suka bui dah. 10 ribu, 20 ribu, biasa. Bila perah. Haa, 20 ribu. Nanti bersebulan lepas dia tak cukup, aku ayat pula deh. Allah Akbar. Kadawi mozak. Penuh. Sujud mozak. Mozak dia berlaku. Nawi agak sujud tak mozak dia. Allahu Akbar. Berubuk. Hani agak DPH. Ni buat gapa kat kita. Makan nasi sepinggir je. Oh, pas lauk kalau banyak sikit tak boleh dah. Tak habis dah. Dia mahu tak akhir ni. Tak habis dah. Pergi dengan lauk. Tengok banyak tu je kita menikmat. Pas saya buat apa. Pak kita tak lama hidup ni cangkat. Hidup ni sama taruh sungguh-sungguh. Haa, pak kalau galik-galik tak ada dah. Pak dia berjaya mata, bikin dia beli, dia mulai bawa bola. Tidak. Rumah hok kita tu dia mau duduk serak dah. Katih dia tidur dengan bini kita. Alah, tengok jatuh lain pula dia cakap dia tak katih kita. Amun atas sungguh aku beli mahal-mahal mu nak kita cerita. Tidak. Ha, tengok. Suk di bining. Hari kita sakit tu sayang kita mari tengok kita. Ena mak. Ada asa nak angkat asa. Lepas tu tak ada pasal lapar-lapar lagi ni. Ada kacau lah sikit. Oh, duk segar. Loh, dekat rasa dah. Saya cuma dua kereta. Sebab, pas pada ni aku. Punya dekat kaca aku pula. Tocang bini dah. Kita tak mampu lagi cang bini dah. Haa, kita tengok. Hari nak ajak kata kita, tak ada orang gigapa. Hari orang nak mandi kita tu, mayat kita nak mandi, cabut habis pas keluar dalam. Habis berlalu. Ambil kain tok tak malu eh. Cucu, bro. Balik kau tu cucu, gosok, bro. Balik kau ada cucu, gosok, bro.
Gigi pelong pecabuk. Tu no ya. Gigi banyak no. Gigi ngakain kafe putih di gelar tu. Tu ya tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Kebun ko, kereta ko, rumah besar ko. Tak ada lagi habuk. Bining tak demo. Kebun demo saling gerai orang lain pula namo. Haning dah yang kita tak ada gapo dah. Kalau muda selama mana mengguna hak tu hewi penyek kemun tu 4-500 juta tu. Alhamdulillah. Mumpanda cair periut untuk akhirat. Kalau mu tak ada, tak ada gapo. Mu sekodah duk belanja, duk berjoli gitu ya. Mu sesah buat selama-lama. Kerana benda hak tu hewi kemun tu hewi kesakuk akhirat esok. Tu hewi ketanya so, so, so. Ibarat kata tiap-tiap butir berah waktu yang kita tanya. Haa, murat gapa kata harta aku ikamu. Sambil orang apa ni, orang kaya ni, ah panjang sikit soalan dengan Allah Ta'ala. Lewat di atas titi suratul mustaqim kerana ada proses gerai-gerai yang kita milik. Ambil duit mana, wakgin mana, wak gapa, ambil dasar mana. Allahu Akbar, kena jawab belakang. Haning nak ayat tu. Semalatus alunna yauma izin anin na'im. Hari tu Tuhan tanya habis nikmat-nikmat yang Tuhan bagi kita. Ha ni no ya, sebab itulah. Nah, alhamdulillah. Sebab tu buat kita ni kena usahalah. Kita orang sesak ni, buat sesak ni. Ambo yakin lah buat dengar tengah malam ke buat sesak. Buat tak ada tengok gapo. Tidak. Buat kaya-kaya tak ada ni. Tapi tak ada ke kaya. Ada dah naik dah dan lain. Tak ada. Naik dah sebab tak nak kecek, tak nampak bayar bu. Naik bocok, tak cemung bu. Tidak. Naik bocok, tak ada hari-hari. Tidak. Tak ada dah datang menang. Tidak. Ayak tu noyak. Orang kita noyak tak ada. Biasa dengan apa dah naik dah cokoh hari Jumaat tu email duduk mengajar. Belum nak jemaah tu orang-orang ngajar lah. Tunggu mari mana ngajar. Sejak yo sama tak orang baca ketebah yo. Tak ada mari. Ada tak nayu dia cakap. Haa tu babo lagu tu lagu ada. Ada tak? Ada. Halo? Haa ada mana ni? Oh give it lah. Oh give lah ke? Allah. Masa nak give it lah tu? Oh dia, tak apa, tak apa. Dia tanya khabar itu. Ya, ada apa. Duk rabi berat dah. Wagi anak bini baca benih. Dia baca benih tu. Dia cali berabi tu. Ya, tu. Oh, tak ada. Tengoklah meroyak-meroyak tu. Sebab tu, tu Nabi kata aku pergi jenguk tengok dalam syurga. Malek syurga merah. Ingat malek ni amat ni. Amal rakyat, semua amal rakyat ni ada arti belakang. Nabi kata, itola'tu fil jannati. Aku pergi jenguk-tengok di dalam syurga. Fara'aitu aksara min ahliha. Maka aku nampaklah kebanyakan ahli syurga tu. Al-fuqara. Orang sesaklah banyak sekali masuk syurga. Pada gitu. Pak kita enggak inginlah anak kaya lepas doa-doa nak kaya. Siapa mecak ni tak kaya. Nabi kata kau masuk syurga di kebanyakannya. Kau sip, kau cut, kau pesen. Ialah orang sesak. Orang kaya ada jarak-jarak, ada jarak-jarak. Supaya kita tahu hari ni. Orang kaya berapa orang yang berah? Berapa orang yang raja sejik? Berapa orang yang berkherak? Berapa orang ada jamu orang? Tengok situ. Hatu nak rakyat mudah-mudah. Orang sesak ni pasal ramah, pasal dia sesak. Nak kotu pun tak leh, nak koni pun tak leh. Gitulah Allah weh. Dengar tu hai je kita. La ilaha illallah. Panah hari ni weh dah. Dia tu payah beradu, buah-buah kain. Nak gimana? Jadi parah kita mau. Harung teh bang ya, beru dia menyapu. Ngok kaki lima demo teh. Lidinyo hok sebambok beru. Kom. Ah, apa juga gila gosip.
Sudah pukul 9 tu baru cari tepuk pek. Kadang-kadang tu duk malas lagi tu. Hatu duk mengosek tu dia menyapu dah. Belak-belak hari lagi menyapu dah nak ayat tu. Tak sibuk dah cerah. Ha ni nak ayat tu, nak ayat tak ada dah. Sebab ni kita kena bangga dengan kita miskin. Nabi tak ada tomok nak jadi orang kaya dah. Doa Nabi selalu dia minta. Nabi kata kena. Allahumma ja'alni miskinan. Tu Nabi berdoa la ilaha illallah. Kalau orang kita tak sehat dah lagu tu. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah jadilah aku ni orang miskin. Wa amitni miskinan. Matilah aku ni dalam keadaan aku miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin. Bakilah aku di pada masa esok sekali dengan fuak-fuak miskin. Nabi berdoa, Allahu Akbar. Nabi suruh Tuhan tu jadi dia miskin. Mati dalam keadaan miskin. Bakil di pada masa esok duduk sekali dengan orang miskin. Tu Nabi dia melia ke orang miskin. Nabi tak hina orang miskin. Kerana dia miskin, anak yatim piatu. Dia menghargai orang miskin, dia tahu. Lapar, susah, payah, pedah, pahit, dia tahu laku. Sampai Nabi kita tak sombong. Ha, haning nak ayat kata, nak ayat kata. Ha, sebab tu kita di malam ni cukup dah. Ambil ayat ni cukup dah. Untuk nak buat amal, untuk tak diri kita. Lagu mana kita duduk di dunia hari ni nak jadi masuk surga dah tak lah. Ni. Ubah sikap kehidupan kita. Hak malah buat. Hak sambal tahu. Bodoh jenis bekai, jenis beruh, jenis tengok. Bo. Tahu kamu dengan kata ikut lah. Baik dengan orang. Senyum manis. Mana tu? Ha, kedah. Ha, ya. Selamat. Ha, tu manis sudah. Assalamualaikum. Ya. Hei, teo. Baik dengan kita teo tu. Ha, tu. Baiklah dengan orang. Lama ni dia tu nak kira muskah muda dalam dunia ni. Kalau mu baik, mu baiklah. Kalau mu tak baik, mu tak baiklah. Kerana mu nak duduk camkat di sini. Sekali lagi mu akan berakut nyawa berat dah. Mu mati dah. Kalau mati lah takabur, mu mati lah tengok, mu mati lah sombong. Haning kita kena jadi sikap Islam. Ni Islam, nak ayat tu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni agama tinggi. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Haning kesucian Islam. Ha, nak ayat tu. Muncul ke pocok ke tinggi nak ayat. Tak ada lah. Tu nak ayat tu. Kerana tua dia adalah Allah. Tua agama Islam ni Allah. Nabi Muhammad tolong siapa kita ya. Tua hak sungguh Allah. Sabi Islam melio. Sabi Islam bagus. Sabi tu Islam ni banyak tak lisuh di dunia Islam. Tak sepia perak lah. Haning nak ayat tu kita Islam. Kena bangga dengan Islam. Hanya hari ni nak pisah ni masuk ke Islam dah. Nak masuk surga ya. Kalau tahu rasa nak pergi dah. Amor rasa nak pergi dah. Kalau tahu rasa terang masuk. Haning nak ayat tu kita. Ha, kerana nikmat yang Tuhan ada ayat tu. Allahu Akbar. Amor malah nak baca ayat tu panjang pula. Nikmat dalam surga. Tuhan ada ayat. Allahu Akbar Tuhan kata. Alal ara'iki mutak. Dalam yasin. Dalam surah Waqi'ah. Dalam surah Naba. Dalam surah Naba ida roya anak bidadari. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Tu dalam surah Naba surah Al-Maidah sa'alu. Dia sifat anak bidadari tubuh dia. Wa kawa'iba atraba. Anak bidadari ni susu dia ni kerah, terik. Ha, tengok ayat tu. Kau nak pergi ke puak kita ni? Bukan harga. Oh, di sini. Oh, ni kau puji anak ni. Anak boleh isap kali belakang ni. Boy, ada peleng ni. Ha, boleh isap aku tu lah. Main nak tidur ni. Ya, isap tak belakang. Kecil, tengok ayat tu. Boleh sipu tu. Bukan. Tu, tengok ayat.
wa kawa'iba atraba. Susu-susu anak berdarah ini terik-terik kerah-kerah. Tu nak ayat tanawi kita. Ha, tapi ok lah. Kena bini dua buat ok lah. Hati bini syurga lah berkacau lah atas dunia ni. Wak buat. Wak selerok pria. Lepas bini kata, lah lah bet. Tak apa. Okay. Kena baru halah halah lah. Jangan tak bini kalau aku tu. Bodoh. Ya, bini selalu. Ada bosan nak kau anu yak ni payah. Ha, tu nak yak tu. Deh. Ni nak yak tu nak balah kita dalam syurga esok. Ha, tu dah lebih kurang. Maka, amat setakat ni lah. Dan kita boleh syurga tak bosan dah. Sabi nak kherak pergi banyak. Kherak pergi banyak. Kita duk cari syurga lah ta'ala. Muka tak tahu sabi dia kacen ni. Kalau tahu dah juk pada mu. Badai-badai-badai. Muka syurga dah. Muka syurga dah. Tak apa. Muna nak kherak eh. Badai-badai-badai. Salah-salah. Duit buat beli lembu. Beli buat lembu-lembu. Tak buat kherak. Kena. Muka syurga dah. Kalau kita nampak. Ni buku tak nampak. Dia panggil semua ni. Sejak ni nak-nak panggil. Balasah lain nak-nak panggil. Haa, tu tadi kan nak panggil. Panggil semua-semua orang kita untuk berjariah. Karena kita tak tahu siapa dia yang paling banyak dah hari ni. Bimeh tu habis-habis bimeh. Karena mati tak klik dah. Dia mati tak klik dah. Pas nak tahu kata banyak-banyak, klik sana. Kalau kita mengasikik, minta nak klik dah. Dah. Ni yang kita kena beringat. Seboleh-boleh beringat. Aduh, tak ada kata orang tu. Tak ada yang mati. Mata klik lah aku nak duduk dikal lagi. Tak boleh ni. Kau. 3 tahun lagi aku nak mengatik banyak sikit. Dah, dah. Kita tahu lah kubur. Tahu saja nak klik tak boleh. Dah. Tu. Rabbana. Minta Tuhan semua. Minta Tuhan. Minta Tuhan semua. Nak atas suhat tak klik kapung tak boleh kita lagi. Tak klik dah. Ha, sebab tu hari ni kita kena banyak ke benda-benda ni. Insya Allah Ta'ala. Dah Tuhan akan jadi ahli syurga dia buat kita semua ni. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Jangan lupalah kita pakat beri sumengi kepada masjid. Masjid kecil kita ni. Di kapung Ka ni. Dalam kapung ni. Digelar kata Balasah Pak Sudau. Almarhum Pak Sudau. Jadi dulu dia orang usaha sini, dia dah mati meninggal dah. Dia orang usaha. Hengosaka, gelar kata Balasah Pak Sudau. Dulu ambo kenal lah dengan dia, baik dengan dia dulu ni. Noya tu. Ambo kenal dia. Lah ni anak-anak dia dah lah. Tak ada dah. Noya tu dia pergi dah. Dia tinggal dah. Dia tinggal sebuah masjid dia tinggal. Usaha dalam usaha dia. Sehingga kawai anak cucu hari ni, anak-anak dia, orang ada sekitar ni, boleh semaya sini belakang. Hari ni nak yak nemak. Dia buat tak tu ya. Kita kena sem lagi. Kita kena comel lagi, kena puluh lagi. Karena masa dia orang tak ramah kawasan tak ada. Amat tahu dah hutan saja kau ni. Tu nak yak tu. Nah. Maka setakat itulah malam ni, sekiranya ada salah silap dalam ucapan ambo, ambo banyak-banyak minta maaf. Itu kelemahan daripada ambo sendiri. Apa yang molek-molek, comel-comel untuk kita mikir, untuk kita laksanakan benda tu, kita bakal buatlah. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ambo banyak-banyak terima kasihlah yang berkenaan dengan program kita malam ni. Iaitu tu email kita di sini. Nah, dan panggil kanak-kanak makan semua yang ada di Balasah kita sini. Nah, di masjid kita kecil ni. Masjid Etikah dah ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada kaum ibu kita yang sanggup buat makan ni, kita boleh makan sikit sebanyak sana. Terima kasih banyak-banyak. Dan akhir sekali yang terima kasih kepada puak kita semua. Soco kita pun ada. Terima kasih juga ke soco kita ni. Nah, awak ingat soco kita ni semua-semua. Boleh kata Allahu Akbar. Awak tak temu lagi supaya dia ni. Soco pun kena banyak dan negara ni. Tapi dia ni nak kata ada semua. Orang sini boleh kata 2, 3, 4 dah. Alhamdulillah. Dia tak ada nak puji dia, tapi ambo puji dia.
Bukannya nak tengok ngat puji dak. Amun oyah hak sebenar. Neh soco ni arif kita ni. Ha dia ke jaket noyak tu. Tapi alhamdulillah dia bersama dengan rakyat. Dia bersama dengan rakyat noyak tu. Kenyataan ambo oyah ni bukan kena nakak-akak dia dak. Hak sungguh tu oyah sungguh. Ha ni di antara noyak tu. Kita nak lagu ni. Neh punam nak hidup dengan anak rakyat. Tengok mana ada rakyat susah derita tanya khabar. Dia pun sesak juga. Tapi pakak-pakaklah. Ha, tengok aja ada. Neh, dia ke susah juga. Tapi walaupun susah bila dia ada tamnai bertanggungjawab. Ha, dia selalu berdapi diri kepada rakyat-rakyat. Maksud dekat dengar hal-hal deritanya anak rakyat ni gapo nama katik. Keperluan anak rakyat gapo katik. Ha, kita nak pilih masa tu lah. Jangan duk pilih hak tak nampak mata. Ha, ni hak tak nampak mata boleh siap lah kita. Kita sepuluh nak makan es krim tu. Dia jilat lidi. Bih dah. Es krim dia makan habis jilat. Tinggal lidi. Tak pun kita perak. Muja ke boleh lidi. Ha, nak ayak tu kita. Nah. Sebab tu nak ayak tu kita di pemimpin kena padu lah kampung kita. Anak rakyat kita pian nak padu. Tuhan raya dah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Tiap-tiap formu jadi punam ni akan bertanggungjawab dengan anak rakyatmu. Di akhirat esok kita kena rak bicak. Tu nak ayak tu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Orang tino dia tanggungjawab dalam rumah tu lelaki. Bukan wong nak dak wong nai. Wa mas'ulun 'an ra'iyatiha, dia akan bertanggungjawab dengan anak rakyat dia dalam rumah tu lelaki tu. Anak dia ha tu kain buruk, kain baru kena basuh, kena menanak, kena basuh pinggan, kena menyayu. Ha tu rak picap dia. Tu tino nak ayat tu. Ni Nabi royak siap-siap dah Islam ni nyata berbaris. Allahu akbar, kan nak cerita noyak tu Islam tak ada tinggal gapo dah. Hanya lik kita yang mengaji tak mengaji tahu tak tahu noyak tu. Ha ni ibu-ibu ayah-ayah noyak tu tak ada dah. Ha Islam ni seolah kata debah lorong kita nak pergi syurga nyata dah. Tu tebah habis dah, tebah dah. Mu jalanlah kau ni, jalanlah kau ni. Ni aku tebah cerah dah. Dah kita nak takut lah hutan rorak. Rorak tak lah hutan. Lepas bila nak temu syurga. Haa ni ingat boleh. Dah. Itu sebagai buah fikiran kita. Untuk kita mikir semua. Tak ada siapa dia lebih. Ambo tak lebih. Demo tak lebih. Nak kata ambo lebih dari demo. Tak supa. Demo lebih dari demo. Tak supa. Itu Nabi kata. La fadla li arabiyin wala a'jamiyin. Tidak ada lebih bagi orang Arab dan orang bukan Arab. Nak kata, oh orang Arab yang lebih dia tak. Nabi kata bukan. Lebih tu bukan duduk di orang Arab dan duduk bukan duduk di orang bukan Arab. Pada dia biar. Illa bitakwa. Malaikat orang yang lebihnya orang yang bertakwa. Orang takwa tu yang lebih. Tak kira dia. Pasal Cina ke, pasal Korea ke. Ha, bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke tak dikira. Bukan duduk di bahasa orang dak. Ha, bukan duduk di bangsa orang dak. Duduk di takwa. Tengok pengukuran Tuhan tu. Tali eci Tuhan ukur situ dah terlebih tak lebih. Ha, kalau tak bukan takwa, tak ada jalan nak masuk syurga. Sebab itulah kita kena takwa. Sebab tu Tok Khatib kena baca takwa tiap-tiap minggu. Dalam ketubuh. Jadi rukun ketubuh. Takwa. Kena kata ittaqullah. Kalau ketubuh mana tak kata ittaqullah. Maka wak sebuzuhur lah. Tak jadi jemaah. Ni takwa nak ayat tu. Haa. Jadi rukun ketubuh. Tuhan nak uya di Tok Khatib baca setiap minggu. Nak uya bakal khabar. Takut Tuhan. Takut Tuhan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dihormati sekalian. Hatun ayat tu tiap-tiap minggu, ulai takwa, ulai takwa. Nak pergi dengar pada anak mamu semua takut Tuhan, takut Tuhan, takut Tuhan. Jangan tak takut Tuhan. Dia tak takut Tuhan, buat dosa selalu dah.
hati nak ayat tu tegur Allah Subhanahu taala. Itulah malam ni maka aku sudahi di sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan nama terima kasih banyak-banyak kepada penutung-penutung yang ada di luar sana. Yang dia ikut YouTube kita ni. Dia ikut YouTube di mana ni? Ramah ni. Terima kasih yang mana menyumbang dah. Khotak bubuh lagi, bubuh lah. Pagi esok pun tak apa. Nak wilusa pun tak apa, tolak pun tak apa. InsyaAllah. Builah sekadar yang kamu mampu. Muntah akan sesar selama-lama. InsyaAllah ta'ala. Itulah lebih kurang. Maka amal sudah sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم يا الله اللهم تقبل منا يا الله دعاءنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين